Yes. Okay, sir. That's good. Okay, so I have also just indicated some points on this on the notes for you if you want to kind of remember and just look through it. So I have 30 minutes just to share with you what basically Rhino can. I'm not sure how many of us are using Rhino or probably thinking of trying to use Rhino. It is very different. I don't want to talk about all the basic, but I want to share with you some of the example that I would like to demonstrate to the audience. So the one that I have is model number one. Okay, and if it's your first time using Rhino, that's fine. We will probably, you can get the download link again and watch it. Okay, so quickly, I want to just demonstrate to you some of the tools. I will go into my four viewports. Okay, and I will blow up the perspective view. So this morning, I have three things that I will share with you. First is model number one. Then I'll run through model number two. And subsequently, I'll run on model number three. So some of the tools that I will be using would be the basic of Rhino modeling, followed by some of the extended example, and then probably a quick run through of paneling tools, what we can achieve using paneling tools. Okay, just give you an overview of what the capability of Rhino within a short span of time. So this example is usually done for some of my trainers, trainees, the students that comes here to learn different tools, and sometimes they want to just build something really quickly. So I will show you what are the basic tools that I use just to achieve this. Okay, very, very quickly. It's not rocket science, but it's pretty fun. So one of the nice thing is I would be able to go into four viewports. Okay, and if I will to show you what this is all about first, I will go into a rendered mode. So this is my rendered mode currently. Let me hide my text. And this is my rendered mode. Okay, I'm gonna pick on my material. This glass facade that I have. So basically they are just made up of two different things. The fun thing is I could probably get these into different material, but what I would like to do is, other than quickly see through material that I have here, I would like to put another nice element that I sometimes use would be the surface and environment mapping. So what this does, it actually helps me to create some of the dynamic that I want to show you shortly. So it provided some of the shadings that I want to see, okay, whether be it on the shaded mode or the rendered mode. I can switch between the different tools here. Okay, it's just to see the tone. Okay, so quickly I could rough this out. And then end of the day, I could probably even deploy the sun tools. Okay, where this is found is basically right here. So if I turn it on. So I can see my timeline. This is the panels on the right. Okay, so if it's now, and obviously I forgot that I am in Singapore. Okay, so here, and now, this is the morning I have here. Okay, so this is the sun tool. This is what we can use. This is the morning Singapore time. Obviously, this is the basic sun tool that I have. Okay, so I will probably demonstrate this in a short while. So let's go into the modeling of this little facade that we have here. Okay, so how do I do this very quickly? Just go and use at my front view. This is obviously not to scale.
Okay, I'm not drawing anything to scale. It is just a basic illustration. So I have a quick box. I would like to draw some polygon tools, lines, curves, whatever you want to call that. And I will just explode them. Okay, so having to do that, I can even manipulate the points. So if I look at the 2D part of this, it is a flat two. I mean, it's a flat plane, basically. Okay, so I'm just drawing this on a flat plane. I'll pick on this and then turn on my thumb points. And I'm probably using the snap to just have fun making one of this. Okay, so sometimes I like the students to work on this so that they know that the 3D modeling itself is not difficult. Because to be frank, not everyone can do programming. Not everyone, okay? You struggle too, and a lot of people struggle too at the same time. So, but then for a start, then I guess the modeling aspects will come in really handy. Okay, so I have four different little grid here and panels here that I can play with. And I turn on the points. So what I did was I select this and I have my keyboard F10. And then I can specifically select the points. So you can basically just do some basic alteration changes to the model itself visually. Okay, I'll just do a quick one and I just tap this here. Any questions at this moment? Anybody wants to ask anything? Or you want to stop me and say, can you, why would you want to do that? I don't understand at all. No, it's fine. You can watch this. You can watch this. What? Okay, so just stop me if you want to ask me any question. Okay, I'll try to help answer them in Bahasa. Okay, so this is the pattern. Of course, this is the pattern, and I would like to copy this. I'll just demonstrate to you. Okay, so I would like to copy this. Okay, I have my copy tools here. I like to type. I'm sorry, sometimes I will start typing and I might lost you. Okay, so I'll just copy and paste here. Okay, then I let the user try something that, excuse me. I shouldn't have. Okay, that's one thing I shouldn't do. Let me just correct this a bit. I delete this because what I did was I exploded the integrity of the model. So I wanted to have this in place. Okay, done. So I'm gonna copy this. This is simple. This is like a copy and then just random this. I'll show you this. Okay, so I let the participant copy and then they practice their different copy ability. So each one is one, and then I let you copy this. And I have them copy this. So it creates a very quick pattern. Okay, so because sometimes you wonder how patterns are made. Obviously, you can do this pattern on your own anytime. Okay, it's anytime that you're comfortable with. So once that's done, we can move on to the next phase. Let's go into the perspective of this. I like this exercise a lot. I have to say that when we conduct this understanding to the first time user, this is something that they can do and they feel really excited. Okay, and they felt that they want to do more. So this is the time when some user says, we want to experiment more with programming. So then they dare to take the steps out. Once that's done, we're happy that we can move them out from a comfort zone. Okay, so this is the panel.
very simple. Draw the line, grid, you know, in a different pattern. The probably only one thing is selecting this and having turn on the control point and move these points. Okay, so this is probably the one thing that they have to sort out, okay, in terms of moving the control points out. Any questions? Any questions, anybody? It's too fast. Too fast. Okay, you should buy my video. I have an online video that you can purchase. No. Show from one step to another step. If we are a beginner. Yeah, that's right. Yeah. So if you are beginner, you, obviously today we can't hold your hand and, you know, really share with you. But today objective is for you to really just see and say, I see you. I know what you're trying to do here. Okay. If that is what I can do, then you probably understand. So I understand. I think I'll try to make sure that you understand along the way. Anyone else? So I will try to go slower, like really slower. Okay. So, but of course, today is not the lesson. Okay. Today is not a full lesson, but it's something for you to digest and think through and look at it and say, I see what you are trying to do here. Okay. So let me move on a bit. Obviously, you can again ask me any questions. So this is one side of the panel. We are pretty done. Okay. And then I am going to show you a couple of things that we can do now. So we can either use solid pipe, pipe command, okay, solid pipe, and say multiple, and I can select all, enter. Obviously, it's very thick because remember, I'm not doing this to scale. Okay, so I'll just undo this, okay, and then go back to solid pipe again. Multiple, select this, okay, 0.1. Okay, maybe I can do with this. Okay, I know it's a bit fake, but currently I can do with this. Okay, so it's just to illustrate. Okay, this is where I can test my pipe. Okay, it looks decent. Maybe I'll scale it down in a while. So this is one thing I can do. So I kind of analyze that. Okay, this is the facade I can build. Okay, what else next I want to do? So I want to go and build the four side first. I can do the pipe later. Okay, I want to build the whole structure out. Okay, so I'm going to make a transform copy. I'm going to make a quick copy. All right, I'm just going to make a copy. I'll select this. Yeah, select this. What I'm trying to do is I select this part of the model and I rotate using the gumball, minus 90. And then I move, transform move. Okay, so that's one of the panel. I can do the other way with the selecting this, and then I say transform mirror. Do a mirror of this. Okay, I can also do a mirror of this. Just carefully selecting them. Transform and then mirror. Okay, so the basic thing is I just need to copy, transform, mirror, whatever I want to do, and making sure that, am I missing some curves? Yes, I am. I am missing these guys. Okay, so just do a quick mirror again. Yeah, do not cut. Okay, so this is done. Just a very quick visual done. Okay, and of course I want to do up the slab floor, just a very quick slab floor. I don't have anything within that space, so I will show you. So I'm going to draw curve, rectangle again, corner to corner.
very quick corner to corner. Okay, so this is one, and I'm just going to deploy this planar surface. Okay, so Rhino, it's not a solid model. Why do I say that? It doesn't work like this. Look. So if I were to select this, this is a surface model. If I were to select this and I explode, I basically can pull these guys up. Okay, so it is a surface solid model. All right, so we can make alteration really quickly. If you use software like mechanical software, the solid are really solid. They are not surface. So they all work in a different program systems. But for Rhino, it's just surface. It's a surface model. Okay, so I'm going to copy the base. I am quickly going to deploy the base. Okay, I'll just show deployment of the base. Do I want to do it for the surface? No, I will not do it for the surface. No, for the top. So I'm done with the slab. It's just a very quick slab. And lastly, I'll just put the top of the surface within that. So I'm going to copy from this. Transform copy, and I'm just going to drag this out. I'm just going to put this on the roof. Okay, very quickly, roof, minus 90. Oops, just flip them around. Okay, and then I'm just going to say I'm going to move this to here. Any questions other than very fast? Okay, there's a question from Pak Aswin. Maybe you have to clarify what version of Rhino that you use? I'm sorry, I'm using Rhino 7. Okay, thank you. So this is the latest, yeah? Yes, I'm using the latest, yes. Yeah, but I have to say for Rhino 6, same. Like I said this morning to everyone, I'm sharing the basic of how the approach of Rhino works in my discussion here. Of course, Pak Danny will share about other things, but this is how I get everyone to start doing Rhino confidence. So this is the first step, like you are independently able to do the different panel design, even though without programming. So this is a very basic tools that most people can do. Okay, so any more questions? If you don't, I will continue to demonstrate. Just gonna make sure that I pick. Okay, so I'm gonna select all the curves. I'm gonna hide this for a second so we don't get distracted with the other model. I'll just pick this. Okay, so right now I would have surface, 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 and all the curves. I would like to pick my bottom curves. This bottom curves that I have, I do not need this anymore, so I will delete this. This comes from this panel, so I don't need them. Okay. So I'm going to hide this surface so you can have a better picture. So if no, I will proceed to pipe this whole entire model. Oops, again, I forgot multiple. I like this. And my diameter, probably I just hit something a lot smaller. So there is a cap flat, it's fine for me. Okay, so I'm done. If you want to look at this, it works like this. It's really small now. It's like a really small model. I think it is not significant enough. Visually, it's not strong enough to see. So I'm going to use solid and then pipe. I will go back to my 0.1 to indicate a stronger model. Okay, I think this is decent enough to see. Okay, I'll turn off my sun for a second so that you can see. So
the pipe works, well, whoever used Rhino, they know this is a quick indication, a quick, really quick mock-up. If you ask me what is going on here, it is just a collective point altogether, because it is meant to do a quick study of the model rather than we trying to put things up. Okay, so once that's done, I could also say shaded. Okay, so of course there's a few things I can do next is I can probably redesign a certain thing. I'm going to front view mode. Okay, I'll show you what I'm trying to do here. So all the pipe solid that I have, it's great. But then I don't want them to block my glass panel that I have in mind. Okay, so what should I do? So there's a couple of things I can do. Depends. So there's no right and wrong. So at this junction, I will say solid. I will select all the models here. I will select my selection tools. I'll say all my, not my blocks, my polysurface. Yep. Okay, and then I group them up. Scoop them and I hide them. Okay. I put them in a hide category. Okay, so once I hide, I can unhide. So it's basically, if you were to think about it, it is basically turning off the layer for a while or turning off that object for a while. Okay, the layers comes here. We have layer systems. So these layer systems are quite straightforward. Okay, so now the question is, how do we put these guys up? Okay, how do we put all these panels up? There's a couple of ways that we can do, but I'll do something else. I said extrude curve to point. Did this. Okay, I can say to point here. All right, so I'll demonstrate that again. Surface. Extrude curve to point because I know all of them. Or you can do individual like surface. I know this part is very manual, but once this whole panel is done, then respective models are easy because we basically just now just mirror them. Okay, so I'll show you another method. So there's a surface and there is an edge curves. We can either do this one at a time. But no, I don't want to do that. So let's do, I'll demonstrate extrude curve to point. Extrude curve. Okay, so I should have done this much earlier. I missed out on that step that we're talking about. So just going to quickly finish this. Okay, so once we finish this, we can turn on the layer. I'll just say on the layer. It's going to the installation layer. Okay, I can turn these guys on. So I start building them. Okay, so this is gonna hide them. I will turn on the other layer. We have finished. Okay. So once that's done, Rhino has a very basic material. I'll show you this. So if it's wireframe, you obviously see all the wireframes all running all around. Okay. So, but however, I have a ghost. Rhino has a ghost function, which allows you to semi-see through the models, which is pretty neat too. Okay, and the one that I want to show you would be material. So we have a very basic material function. Select this, object properties, and there is a material. So now we, for Rhino 7, there is a, it's a lot better. Okay, we used to have simpler material, but these days they allow more controls, which is nice.
So the main purpose for Rhino is not to do heavy rendering. We only do good rendering enough. If you want professional rendering, you can still have it. But unfortunately, for Rhino, the focus will be still modeling. Okay, so we have very basic color. I'll just show you this color palette on the right. So I'm using a basic plastic. Do I want to use glass? I can, but it's going to take a long time. Okay, it is not that fast in terms of rendering. So I kind of trick the system that I want to use plastic, but then I increase the transparency so that I can actually have the ability to still look like glass. It looked like glass, but yet at the same time, it does okay. You know, like it's fine. If I click render, then I have the glass effect a bit and then semi-transparent. Any questions? I'll just pause here for a second. Okay. Anybody want to ask anything? Yeah, because the we have some questions. Sure. So the first question from Stephen Chandra. Maybe you can elaborate first. What is the advantage of using Rhino versus other popular applications such as AutoCAD, SketchUp, and 3ds? Maybe you can give a brief explanation about that, Mark. The advantage. Yes. Wow, I'll be slaughtered. That's okay. AutoCAD, SketchUp, and that's it. Rhino. Yeah. Oh, what's I have nothing against the other software. Honestly, I use SketchUp maybe only 10% of my work. But if you ask me, okay, honestly, if you ask me if I want to do this in SketchUp, I can. But also, I'm very unwilling to do it because honestly, it's very challenging to do this in SketchUp. Even though I can, but I just don't want to. Okay, so AutoCAD would be even challenging because AutoCAD doesn't have the quick ability. It is not AutoCAD fault. It is just that AutoCAD is not relevant, not appropriate just for this example. Maybe if you ask me to draw a basic 2D plan, yes, then AutoCAD, it's okay. But if you ask me to draw something in 3D in AutoCAD, it will be very difficult. But Danny, you want to add that a bit? Yeah, maybe I will add it in bahasa. Okay. Yeah. Jadi salah satu kelebihannya lagi sebetulnya lebih ke arah melakukan modeling yang sifatnya freeform, Pak. Jadi apabila sekarang kita berbicara tentang topologi, ya, bukan tipologi ya, tapi topologi, software si Rhino Seros ini memang bermain di area situ. Jadi kita akan lebih memberikan respect terhadap semua properti geometri yang ada di dalam si geometri tersebut. Ya, salah satunya itu. Makanya mereka menyebutnya adalah non-uniform rational B-spline modeling, karena beberapa kurva, apa, bentuk-bentuk curvature jauh lebih memungkinkan untuk dikontrol lah. Intinya di penggunaan tool yang satu ini, meskipun tidak selalu mudah ya, tergantung dengan kompleksitas yang ada, tergantung dengan jumlah dari properti geometri yang ada yang dikandung oleh si model kita. Kira-kira demikian. Okay, let's go to the other question. Can we change material on sub object arc? We if it's layer, mm-hmm. if it's layer, yeah. Rhino works on. Yeah. So if we apply a specific material on this, we apply plastic on this. Okay. So if we apply on this. We unfortunately do not have multi sub material. We only have texture mapping. Mm-hmm. Yeah, the different kind of texture mapping based on the map. If that is what you're trying to say.
Okay. It's just on the mapping on that. Yeah. So whenever we are going to make a different kind of material applied on the object, we have to use the UV. To extract it. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. That's all. Yeah, demikian Pak Aswin. Okay. The next thing, is it possible to give a kind of thickness on the polysurface or surface? Of course we can. Okay. Yeah, we can, but okay, so Danny, you know what? Okay, so if this is surface and we want to give certain thickness, then the likelihood would be just doing a very basic offset. Yeah, offset surface, right. Yeah, so if it's like 0.5, and you need the solid. Yeah, solid. It's just so basically, this is our, how do you explain this in Bahasa? So, okay. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk melakukan, karena rata-rata kita pada saat proses membuat modeling, kita akan start dengan outer atau apa namanya bagian tipis-tipis dulu ya dari setiap geometri. Dengan demikian pada saat sudah jadi geometri selubungnya tersebut, kita bisa melakukan penebalan dengan mempergunakan offset surface ya. Itu berlaku untuk surface, berlaku untuk polysurface. Nanti akan mempunyai ketebalan tergantung dengan input yang kita masukkan, berapa unit. Kira-kira demikian. Yeah, so the main thing is I want to share everyone why I have no intention to offset the thickness of the glasses. I'm not doing a final project. This is a mock-up, so I want to do it really fast. Okay. We have any more questions? We can wait for all the questions to be accumulated. Then. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada pertanyaan lagi? We can do it during the break time, all the questions. Yeah. Okay. So this is a very quick example. Another one that I want to share with you that you have downloaded will be model number 2. So I'm using a i7 HP laptop. Okay. So you should have this file. This is a very developing file. So it starts from here and all the way to this. Okay. So you see that in a rendered mode. Just a very, very basic random mode. So this is what I have just make up with. Okay, if you were to look at this, it looks like a material, but it doesn't really have a material. This looks like a 3D, but it is not 3D. It is actually 2D. Mm-hmm. So this saves me a lot of time to do solid modeling on this item itself. Okay, so I will just run through this very quick example. So I have developed the two curves here and also two assisting curves. So I don't want to spend time trying to explain how these curves are built, but very quickly they are just NURBS curves. Okay, so we have, just off this and I concentrate on this. Okay, so we have four curves. I want to illustrate to you again. So I can use sweep tool rail. Okay, so this is the tool rail and this is my the section that I have in mind. Okay, you might be confused when you see this because this is what Rhino assumed that you probably I have in mind, but of course this is not something that we want. Okay, so sweep tool rail is just one example. We can use many methods to build this. Otherwise, we can say we maintain height.
Okay, so that's just one way to build this. So this is sweep to rail. And another method that you probably can also imagine would be curve network. Mm-hmm. We have it, surface and curve network. So I select all of them. And I think that this is a lot nicer. Okay, even though I may not like it, I don't know. So sometimes I explore this by having these curves out and then say, okay, this is doable, not doable, or I might need additional curves. So once I like this, I say, okay. And so what do I want to do next? Okay, I can either say that I want to edit and I'll rebuild. I can rebuild. I can have more information. Let's try something. Okay, so I want you to see this. If I say review, you see the curves, the lines are a lot more subdivided. Let's say if I say 150, they are a lot denser. If I say 150, I just want to show you the very extreme part of the density here. Okay, it gives a lot more nice contour here. If I undo it, this is just the very basic of my model. So it really depends whether what your needs are. Yeah, of course, you can make a mess out of that, but it's normal. Okay, any question on this one, the sweep to rail? Any question that you like to ask? Okay, so I will deliver a question from Reddy. This is maybe related to your latest model, yeah? Is Rhino and Grasshopper much easier for making complex objects than other modeling software? Are we comparing with... maybe 3D Max, for example. what Reddy was saying is 3D Max. And Danny, I'm always caught. We are always caught in. Okay, I understand. Okay, I see where everyone is also coming from. Can I draw something now for you? Okay. If you are, okay, I use the word okay. If you are planning to draw this, assuming you look at this. So I'm just going to. I can do this very beautifully here. Okay, I can draw a very beautiful shape. I use the word shape, okay? Curve shape, this, okay? But if you ask me to, let's say if this is defined, that's a specific dimension that I have in mind, right? And I want to perform this. I choose to use in Rhino. If you ask me to use in 3D Studio Max or something else, maybe I'm not very good with it yet, but then I am comfortable with having the dimension. And the best part is, I'll demonstrate again. So if I have this, oops. Let's see, all my beat snap is always. Okay, and then now I can move these guys. Or I can delete them, and I can delete them. They are still within this confined space. So I mean, I'm comfortable with this. This was how it was developed using this profile tool. Yes, for me, I will be comfortable using Rhino. I can't say for the other software like 3D Studio Max or SketchUps because I don't use them to design these profiles. Unless you are able to do it, then of course Danny can say, then use it, whatever you are comfortable. Okay, so this will be the latest question, yeah, for okay. The first session. Okay, the question coming from Tantri, can we generate a model to find a best models? Can we generate a model to find best models? Maybe history? Yeah. Mm-hmm. History. Okay, so I mean, this is my best get. Okay, your question is also relevant enough. So I will copy this. If you allow me very quickly, I'll just copy this.
Okay, so the first one, I will use surface and then, what was that? Oh, network first. Okay, so next one, oops. Let me use this record history. Okay, I turn on the record history function and then I will use network curves. All right, so if I were to do this for the second one, okay, maybe just two enough. Okay. So that's done. So if I start to make certain change, this is my original and this is my experimental. I can compare. Is that what? Yeah, I think this is also one of the option that we can use to generate a form to do some kind of iteration without using Grasshopper. Yeah. Yeah, very quickly. I do that too, sometimes, yeah. Because I don't want to go through Grasshopper and start. I mean, you can, for sure you can use Grasshopper, but not everyone is good at Grasshopper. And they're in trouble if they're not good and they want to use Rhino. So sometimes it depends on your ability to be comfortable with certain programs. Okay, and okay. I'm just gonna move a little bit on because I wanna demonstrate this part here. So I did a offset surface. Okay, so I did a surface offset. And it's going inward. Okay, this is found here, surface, offset, surface, inward, and the distance is 1.5, solid, yes. Okay, the history of the gun, that's fine. Okay, so there is a certain thickness that I can do with this. I will off my ISO curves. We'll talk about all these ISO curves next time, okay? So once that's done, there is a certain shell, of course you can develop further. And I want to share with you the trick of this very nice model without actually using a pipe command, nothing. Okay, it's just a texture look like. It's just a one way to get around things. Okay, so I will off this and go to top view. I know there's some, we'll talk about all this much later. So, yeah, because of the offset, I can just click on this one. Let me just clean this up. Okay. All right, so I can also use a trim function. Okay, I can use a trim function too if I want to clean up my model. Okay, you can see these are just curves and we are able to just trim away the leftover whatever you want to say, and then I cap it again. Okay, so now the model is clean and let's go back to top view. Select all the curves, hide all the curves, so now I have a solid model. Okay, so I'm going to use curve. I know I'm just going a bit fast. I have to bear with us. Control this line up and then I say one. Okay, and then we're done. So if I click render, I will be seeing the curves. Okay, the line, the curves, okay. But then if I want to see certain thickness, like just for fun, I want to see some structural stuff. So I just go to render. I can use curve piping, which is pretty in version 6 or 5, I think we have it, but then not everyone wants to use it because they don't know where to find this nice effect. Okay, so curve piping, I would just say radius is maybe 0.5, something really small. I'm not gonna push the accuracy up, just something really basic. Okay, so, but then, you will see this in the rendered mode. So maybe it's thicker than what I expected. So, oops.
Yeah, but if you go to wireframe, it is a 2D line. Okay, but if you go into shaded, it is it's a bump. Yeah, because I pre-selected all the curves. So you can actually use this effect to spread them out. Okay, any questions? Okay. Sambil, mungkin sebentar lagi karena kita harus break dulu sebelum masuk ke sesi workshop. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa dilontarkan pertanyaannya sambil kita mempersiapkan diri untuk workshop. So I think we're gonna have a coffee break. Yeah. In our home. Our place. It's coffee break in our home. So thank you to Mark for all the demo regarding to the new features in Rhino 7. Yeah. And probably we have to end this session. Yeah. That's now. Right. And if there is some of the participants have a question, maybe we can stay and yeah, we can answer while the rest gets their coffee. Yeah, yeah, yeah. So what time do we come back then? 9:25. Okay. Okay, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akhiri untuk sesi pertama ini. Bagi teman-teman yang masih ingin berdiskusi, bisa langsung bertanya kepada Mark ya lewat chat ataupun silakan langsung menyalakan mikrofon. Terima kasih untuk Mark. Thank you Mark for the No problem. I'll be around for the question. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu, silakan untuk I just want to ask you Mr. Mark. Okay. Thank you. Mr. Mark. Yes. Do you hear me? Yes, yes, I can hear you. Yes. I just want to know. It can be import or export to SketchUp. This material. Yes, we can. So if you export this, it is right here. SKP file, right? SKP. Where's my SketchUp? Here. That's your SketchUp SKP file. Oh, I see. Yeah. Dan itu kalau tidak salah udah SketchUp 2017, Pak. Hasilnya ya, sudah setara dengan SketchUp 2017. Oh, iya. Jadi lebihnya apa dong? Lebihnya lebih terukur Pak, lebih terukur, lebih precise, memungkinkan untuk mengintegrasikan antara file SketchUp dengan Rhino, Rhino dengan SketchUp sangat mungkin. Gitu. Oh begitu ya. Dan memudahkan buat freeform modeling sih sebetulnya masih di area situ. Oke deh, masih. Thank you, Mas. Thank you. Oke, Gosya, selamat datang Pak Gosya. Silahkan Pak Gosya kalau ada. Pertanyaan buat Mark. Maybe I'm a good morning, Mark. Maybe I'm a little bit late in joining at the beginning. I would like to ask you one question. What are the most useful upgrades you find in Rhino 7 for your daily routine? Honestly, right, Gosha. Okay, I moved to Rhino 7, but most of the things that I use till today is still the same commands that I use in version 6.5. The only thing is I like the recent deployment of the licensing. My company has more than 10 license. So sometimes we lock on at home and then we lock off. So the licensing, I don't want to talk about the feature because it's a lot, Gosha. Like really a lot of feature. I don't know how to say which one I really like. But then the nice thing is the licensing has helped the colleagues of mine, my own workmate, to be flexible. And that is something that we wanted a long time.
So if you are using a lot of license, it's an advantage. But if you are using a single license, the nice thing is you can also deploy to Macintosh and Windows. So you can work on both platforms, but of course, one license at a time if you are only a single user. So if you ask me feature-wise, I like the new plugins. There's a lot more working with version 7. Yeah, but the sub-D is nice. So if you have some time, spend some time learning the sub-D, because this is the new thing that Rhino wants to push for the next 3 to 5 version. Yeah, betul. Sub-D is the most advanced, I think. I mean, for Rhino. Not for 3D Studio Max, they are good with sub-D already. So, but for Rhino, if you are good with sub-D, you can do a lot more in the future. Okay, thank you. No problem, thank you. Okay, untuk Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan memungkinkan, ya, sekarang kita sebelum berakhir dan memasuki sesi kedua yang akan lebih panjang, karena itu adalah bersifat workshop, mungkin bisa foto bersama dulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, dari Kira, Ibu Nila sudah. Oke, kita ada 2 pages saat ini. Danny, do you want me to stop share? I can stop share now. Oh, yeah. Okay. Okay, untuk yang pertama ini, kita akan capture page 1. Bisa stay here. Okay. Lalu, berikutnya, kita akan ambil page 2. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan mulai bersiap. Kita dalam 10 menit akan memulai dengan workshop kedua. Waktunya akan lebih panjang memang, namun ada 2 konten, ada 2 topik yang akan kita bahas. Pertama tentang Rhino Nest itu sendiri, ya. Bapak-bapak silakan untuk mempersiapkan dulu, dibuka file. Di folder session 02 workshop Rhino 7. Nanti di situ ada Rhino file atau .3dm dengan nama 00 Leonardo Glass Cube. Silakan untuk dipersiapkan dulu itu. Sambil menunggu, mungkin apabila ada bahasan-bahasan yang berhubungan dengan software, lalu diskusi tentang geometri, silakan untuk disampaikan. Ada di sini ada juga ada Pak Andre dari Kiratek. Pak Andre cukup lama, sudah lebih dari 20 tahun bergelut dengan geometri di semua software yang ada. Silakan Pak Andre apabila ingin menjelaskan sesuatu. Di sini juga ada Pak Aswin. Pak Aswin, kita tahu bahwa Pak Aswin juga punya expertise yang sangat baik dalam membahas dan membahas tentang topologi. Silakan Pak Swin apabila ingin berdiskusi atau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ini, Pak, sambil kita mempersiapkan diri untuk workshop yang kedua ini. Ya, tak izin ya, Mas Dani, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ya senang sekali hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang hal yang sebenarnya ini salah satu perangkat yang cukup
kalau boleh dibilang yang signifikan ya dalam proses desain sebenarnya, karena tentunya kita tahu ya di sini ada mahasiswa, ada lulusan sekolah arsitektur, ada arsitek profesional, bahkan ada para senior. Proses desain itu tidak bisa dilepaskan dari beberapa perangkat digital ya. Kita tahu di Indonesia dari tahun 80-an itu ada AutoCAD, kemudian ada 3D Studio Max, kemudian ada SketchUp yang sangat populer ya. Saya pikir semua orang sudah tahu ya, apalagi mahasiswa arsitektur itu tahu SketchUp gitu. Nah, ini adalah perangkat yang lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani dan Mark ya, bahwa salah satu fitur paling elaborated ya di perangkat ini itu adalah organic modeling ya, surface modeling dan organic modeling. Kenapa demikian? Karena memang perangkat ini dikembangkan untuk tujuan itu ya, untuk tujuan terutama untuk industrial modeling, produk-produk industri begitu, sehingga fitur-fitur yang dikembangkan sampai versi terbaru pun yang sangat menunjang kebebasan dan fleksibilitas dalam modeling ini ya Pak Dan ya, modeling yang organik ya, free form ya. Meskipun demikian, Rhino dan nanti extend-nya adalah Grasshopper, itu menurut saya pribadi ya, saya bukan ambasador atau apa, tetapi karena banyaknya komunitas pengembang Grasshopper, maka Rhino ini menjadi platform gitu. Karena misalnya nanti kita buat modeling untuk dianalisis apapun ya, hampir apapun sebenarnya, itu add-in-nya ada di Grasshopper gitu ya. Jadi mau simulasi pencahayaan, akustik, agent-based modeling, itu baru simulasi ya. Belum lagi nanti Pak Dani mungkin bisa sampaikan tentang fleksibilitas dalam mengembangkan dari meshing sampai ke objek yang lebih artikulatif ya, panel, kemudian ada lagi nanti elemen-elemen yang memang membantu proses desain. Sekali lagi dalam konteks ini sepertinya perangkat ini bisa jadi semacam hub juga ya, misalnya gimana nanti habis dari proses ini untuk dikembangkan ke design development atau gambar kerja. Nah itu tentu saja tadi disampaikan Mark juga ya, perangkat ini dapat sangat kompabilitasnya bisa jauh juga ya, maksudnya bisa dibaca di software yang lain. Mungkin itu saja dari saya juga ingin belajar lagi nih Dani. Terima kasih. Di sini juga ada beberapa ini ya, ada beberapa kawan-kawan ini yang mungkin sudah pakai juga, mungkin ingin tahu apa sih nanti bedanya yang 7 dengan yang 6 ya, karena yang 6 kita tahu cukup lama juga beredarnya, dan Grasshopper itu memang pertama kali masuk di Rhinoceros kan di 6 ya. Kalau udah lihat apa ada advancement di Grasshopper-nya di Rhino 7? Ada Pak. Jadi saya menemukan ada semacam subd ya. Dulu kita menemukan itu adanya di T-spline waktu ya. Kira-kira sebelum 4 tahun yang lalu diakuisisi, 5 tahun yang lalu diakuisisi oleh Autodesk ya. Jadi perbaikan ini mungkin bisa lebih mendukung untuk merasionalisasi bentuk-bentuk geometri yang sulit gitu ya. Yang sebetulnya bisa dialih konversikan sehingga menjadi sangat terukur. Demikian. Di sini juga ada Pak Andreas. Pak Andreas mungkin punya komen. Kita masih punya waktu 4 menit sebelum mulai. Silakan Pak Andreas. Pak Andreas ini sudah berpuluh-puluh tahun Pak ya. Silakan Pak. Kok anu ya, rasanya kok tua banget gitu ya, berpuluh-puluh tahun gitu ya. 20-an dari puluhan Pak. Jadi basicnya sebetulnya di dunia kita sih yang biasa yang perlu diperhatikan itu adalah kalau kita cerita tentang workflow. Jadi saya sih sebetulnya biarpun pengguna software banyak ya Pak ya, tapi saya itu tidak terlalu peduli sama software-nya sebetulnya. Yang saya konsentrasi adalah workflow-nya. Jadi kalau saya mau membuat sesuatu,
saya akan coba cari tools atau perangkat yang bisa membuat membuat saya lebih cepat kerjanya, lebih efisien tepatnya. Ya, saya nggak ngejar cepat ya, saya ngejar akurat dan efisien. Kalau cuma cepat kan bisa aja saya gambarnya di 3D Studio Max atau gambarnya di Cinema 4D lah atau di apa ya coret-coret cepat-cepatan jadi-jadi. Cuma biasanya susahnya di lapangan di belakang-belakang. Selama ini yang saya sering dengar itu adalah yang komplain itu dari yang paling belakang, tepatnya para kontraktor. Kontraktor itu yang paling sering komplain sama arsitek. Ini orang gambar sak senengnya sendiri, sak sukanya sendiri. Jadi yang pertama komplain kontraktor, diikuti oleh struktur, dan yang paling terakhir dan paling tidak berdaya adalah mechanical electrical plumbing. Nah, jadi pada waktu kita berusaha untuk bikin barang seperti ini, pada waktu dipaksa harus saya menggunakan satu macam solusi, ini repot ini. Jadi kayak sepertinya gini loh, kalau saya cuma punya palu, semua problem saya palu, Pak. Nah, semua problem kalau di palu ya bisa rata semua gitu kan problemnya. Nah, jadi contoh yang paling sering dipakai di industri itu adalah, let's say, saya pernah lihat beberapa di beberapa klien kita, misalnya kayak DP Architect di Singapura, itu mereka itu kan memisahkan ya, jadi fasad itu sama mereka itu dipisah jadi satu company sendiri, nggak ikut sama arsiteknya. Dan mereka itu konsentrasi sekarang memang banyak di computational design. Dan saya tahu ternyata teman-teman saya yang para arsitek, dosen, dan mahasiswa itu paling benci kalau disuruh coding. Mati banget rasanya kalau disuruh coding. Nah, jadi kita kalau ngomong misalnya, oh ya orang-orang di Indonesia, kontraktor paling suka pakai Revit. Bukan karena anu loh ya, bukan karena paling hebat loh ya Pak ya. To be honest, karena paling murah. Jadi kalau dibandingkan sama yang lain, oh ya, dia paling murah dan dia range-nya besar, dari ujung ke ujung. Tapi untuk beberapa aspek tertentu akan susah itu dia. Ya, ini saya nggak ngomong terlalu banyak ke BIM-nya ya, masih ngomong terlalu lebih banyak ke conceptual design. Nah, yang orang sering lupa bahwa ini adalah service modeler. Jadi kita tuh sering bandingkan apple to apple padahal bukan. Ya, jadi kalau dibandingkan sama AutoCAD loh, di AutoCAD bukan basicnya bukan surface modeling gitu kan. Terus 3D Studio Max loh itu dia solid modeler buat untuk industri media entertainment. Ya kan? Jadi karena nggak apple to apple susah ngomongnya. Jadi kalau mau apple to apple misalnya musuhnya sama sesama modeler. Jadi contohnya gini. Kalau saya harus bandingkan Rhino itu mungkin bandingnya sama Katia, Yuji, jadi grafik, ya, terus sama Alias Surface yang kayak gitu-gitu, ya. Jadi pada waktu itu baru kita bisa ngomong apple to apple karena sama-sama surface modeler. Nah, jadi di sini kenapa kok kita waktu itu milih konsentrasi ke fasad karena sederhana, fasad ini adalah industri yang sedang berkembang besar, ya. Jadi pada waktu dia berkembang besar, problemnya kita di lapangan adalah gini. Bikin, terus eksekusi. Ya, nanti mungkin saya akan ceritanya lebih jauh setelah ini ya, setelah workshop ya. Sekarang kan sudah waktunya workshop ya. Betul. Ya. Siap. Tapi ini nanti ada pertanyaan menarik juga dari Ibu Tantri ya. Katanya beliau ada memerlukan beberapa info mengenai software untuk melakukan simulasi energi baik dengan bentuk dan analisanya. Mungkin nanti kita akan bahas Pak ya setelah workshop ya. Ya, oke. Oke, Bapak, terima kasih Pak Andreas buat insight-nya. Thank you juga buat Pak Aswin untuk insight-nya tadi. Mari kita masuk ke sesi kedua. Saya merangkap sih di sini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa untuk sesi yang grasshopper, Pak Evert tidak bisa hadir karena mengalami kabar duka baru saja tadi malam, orang tuanya berpulang yang berkuasa. Jadi saya bermaksud untuk menyampaikan itu dan sesi dua akan di handle oleh saya juga.
kira-kira demikian. Kita bisa mulai dengan sesi kedua ini. Saya akan coba share screen. Sesi dua ini, sesi dua bagian pertama akan berbicara tentang Rhino, lebih cenderung ke modeling atau pergerakan Rhino. Kita akan berakhir di pukul 10.30. Lalu 15 menit setelahnya akan ada sesi break dan tanya jawab. Oke, saya share screen saya. Screen satu. Oke. Okay. Oke, Bapak dan Ibu, sambil kita akan mungkin sekitar 5 menit pertama saya akan memberikan rekomendasi bagaimana settingan ini di atas screen ini akan lebih baik ya pada saat kita melakukan workshop ini. Tidak semua toolbars akan hadir untuk beberapa pengguna, tentu tergantung apakah pengguna baru ataukah pengguna lama. Tapi ini adalah basic layout yang masih mungkin terjadi ya pada saat dibuka Rhino-nya. Lalu kita akan punya 1, 2, 3, 4 viewport. Dan viewport ini cukup dengan double klik si namanya. Ya, dia akan masuk ke dalam viewport yang lebih lebar. Ya, jadi empatnya hilang, jadi satu. Itu yang pertama. Jadi hanya double klik nama viewportnya kita akan masuk ke situ. Lalu yang kedua yang harus kita bahas pertama kali ini adalah Windows yang kita harus munculkan, yaitu si Grasshopper. Grasshopper itu bisa diketik dengan Grasshopper gitu, atau di comment prompt yang ada di atas ya, atau kadang-kadang comment prompt ada di bawah juga. Saya kurang tahu yang awal-awal ini bisa comment prompt ini ada di sebelah mana. Tapi Bapak bisa ketik Grasshopper atau klik si Grasshopper tersebut lewat icon yang ada di sini di default toolbars-nya. Dia bentuknya warna bulat, warna hijau. Bentuknya bulat warna hijau. Jadi kalau diklik nanti akan muncul kanvas. Jadi Bapak dan Ibu akan menemukan ada dua windows yang muncul di screen. Nah, ini bagian yang agak tricky karena kita semua memakai satu screen gitu. Ini agak repotnya adalah ini kalau secara virtual ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa masukkan si nanti ya, si Grasshopper-nya itu somewhere di sini, Pak, Ibu. Kira-kira begini. Ya. Lalu si Windows-nya, si Rhino-nya nanti bisa diminimize, tidak di full screen-kan, lalu digeser ke sebelah sini. Digeser ke sebelah sini. Kira-kira nanti seperti itu ya, pada saat kita mencoba mempergunakan si Grasshopper. Tapi untuk saat ini, kita hanya bermain dengan Rhino, jadi ini bisa diminimize, lalu kita bisa lakukan full screen. Untuk sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, sambil berjalan karena ini loading pasti nanti Bapak Ibu silakan buka file yang ada di folder berjudul session 02 workshop Rhino 7, lalu ada file bernama ini, Leonardo Glass Cube. Jadi Bapak silakan untuk drag ke dalam GUI-nya dari si Rhino. Nanti ada dialog box muncul, lalu bertanya apakah ini akan di-open atau sebagainya. Kita lakukan open file. Oke. Okay. Sebelum kita mulai ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara tutornya karena
biar meskipun ini direkam, tapi saya usahakan supaya agak sedikit lambat dan bertahap ya. Jadi untuk pertama kali ini nanti kita akan kami sudah sediakan ada 3 cluster dari pembahasan. Ada 5 cluster. Jadi ada 5 steps. 5 itu akan dijelaskan satu per satu gitu ya. Lalu di mana kalau saya ambil dia ke double click sini, saya masuk ke top view ya, di mana setiap dari pembahasan tersebut saya sudah persediakan apa yang ditrialkan yang di bawah, lalu apa yang diimplementasikan ke atas. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir apabila ketinggalan ya, karena setiap step yang ada dari kiri ke kanan itu berurutan satu sama lain dan saling melengkapi. Jadi secara sequence dia bertambah. Jadi hanya kalau misalkan hanya melakukan trial saja sebetulnya cukup, karena file yang ada di sebelah sini bisa dilakukan setelah workshop ini dilakukan. Misalkan setelah workshop ini selesai acara hari ini masih ingin mencoba, ya berarti bisa dilakukan terhadap si yang general objeknya. Begitu juga untuk step 2. Step 2 sudah disediakan juga trialnya ya, di sini nanti akan saya pandu. Lalu trial ini akan, kalau misalkan ingin diimplementasikan ke seluruh bangunan, ini sudah disiapkan juga filenya. Begitu juga untuk yang step 3, step 4, dan step 5. Step 5 adalah step terakhir di tutorial untuk yang Rhino, di mana diakhiri dengan bagaimana mengenerate tampak di seluruh, untuk tampak-tampak yang ada hanya dengan satu kali klik. Dan semua layer nanti akan terbagi ke dalam pembagian garis-garis sesuai dengan penamaan layernya. Jadi kita tidak harus memasukkan lagi nama layer gitu, apa memasukkan lagi si kaca itu ke layer apa dan sebagainya, tidak perlu sebetulnya. Kira-kira demikian. Sehingga workflow-nya sebenarnya sudah sedikit mirip dengan building information modeling, tapi yang sangat-sangat sederhana. Kira-kira demikian. Oke, kita kembali ke step 1. Oke, mungkin. Nah, sebelum dimulai, saya akan menjelaskan tentang grafik user interface-nya. Jadi, dan kombinasi antara keyboard dan mouse. Seperti software yang lain, ada kebutuhan kita untuk melakukan panning. Panning itu menggeser-geser. Bapak dan Ibu tinggal mempergunakan klik kanan untuk panning. Ya, klik kanan untuk panning. Jadi ini tangan saya yang hanya tangan saya yang bergerak gitu ya, yang sebelah kanan, sebelah kiri saya yang tidak aktif itu melakukan, kita bisa melakukan panning. Lalu scroll untuk zoom in zoom out, sementara klik untuk eksekusi, klik kiri ya. Itu sederhana. Tapi pada saat kita mempergunakan viewport-nya adalah perspektif, misalkan saya masuk ke double click sini perspektif, klik kanan berubah menjadi real-time orbit, ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dia kalau diklik kanan, gitu ya, tanpa dia real-time orbit. Gitu. Kalau misalkan di perspektif ingin melakukan panning sambil dengan real-time orbit, Bapak tinggal pencet shift. Ya, itu untuk melakukan real-time orbit dan panning. Ada pertanyaan sampai sejauh itu? Semoga tidak ya, karena saya yakin sudah banyak yang menggunakan beberapa software sebelumnya juga, ada SketchUp, ada AutoCAD dan teman-teman. Oke, berikutnya lagi adalah apa yang terjadi pada saat kita lost melihat objek di viewport kita, katakanlah lost, hilang gitu, waduh kemana, muter-muter nggak ada gitu kan? Bapak tinggal masuk ke melakukan comment namanya zoom extend, atau bisa lihat zoom extend-nya ada di icon yang ini. Ya. Icon yang ada magnifier lalu ada panah ke seluruh arah. Nah, itu dia bisa kembali ke situ. Lalu bagaimana misalkan kalau kita ingin fokus terhadap orbitnya, kita ingin fokus terhadap si objek yang kita tuju, karena ini tidak fokus gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik di sini ada zoom selected. Jadi otomatis orbit, titik fokus dari orbitnya dia akan masuk ke
ke objek yang kita maksud, yang kita tuju. Misalkan ini gitu kan, lalu misalkan saya ingin ke objek yang ini, dan ini tidak ada di situ, ya udah kita ambil, klik si zoom selected ya. Jadi dia fokus di situ. Atau zoom out lagi, kita ambil ke sini, lalu kita ke situ ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Kita ada dua cara mempergunakan komen. Pertama mengetik gitu ya, ngetik seperti sini, misalkan ini di komen promptnya. Satu lagi kita melakukan klik terhadap toolbars. Klik kiri dan klik kanan di Rhino ada fungsi berbeda. Jadi klik kiri dan klik kanan, kalau misalkan kursor diarahkan ke icon, nanti akan ada dua tool, ada tool tips namanya. Lalu tool tips itu mempertunjukkan komennya tersebut. Kalau klik kiri dia ngelakuin apa, kalau klik kanan dia melakukan apa. Ya. Lalu andaikan kita ingin mengambil, jadi di ada nested toolbars. Jadi kalau misalkan kita masuk ke toolbars tertentu, dia tuh ada panah yang sampingnya nih yang kecil. Nah itu tuh di bawahnya dia masih ada beberapa toolbars tambahan. Nah itu Bapak bisa klik situ, lalu digeser keluar, itu sangat mungkin. Kalau enggak, ya kalau enggak dipakai lagi, bisa ditutup lagi. Jadi ini grafik user interface yang kemungkinan besar akan kita banyak gunakan. Lalu seperti halnya kita melakukan modeling di semua platform yang ada, tertib terhadap player adalah hal yang wajib. Ya, jadi di situ akan sangat membutuhkan ketelitian sebetulnya, memudahkan kita juga untuk mengkontrol semuanya. Kita akan Bapak dan Ibu silakan untuk klik si icon yang bernama, yang bentuknya kayak cake berbendera Holland ya. Oke, kira-kira silakan klik seperti itu. Lalu sekarang di sini dia muncul layer-layernya ya. Tidak perlu untuk digunakan untuk saat ini layernya. Kita akan mulai, saya akan pandu di layer mana yang akan kita manfaatkan ya untuk membuat drawing. Oke, sesi tutorial ini akan saya pandu dengan saya memberikan gambar, saya memberikan tutorial tentang step-stepnya. Pada saat nanti Bapak dan Ibu akan mengeksekusi, saya akan persilahkan untuk melakukan eksekusinya. Jadi memang akan selambat itu. Otherwise nanti kita banyak yang tersesat. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi pada saat nanti saya sampaikan, silakan untuk dicoba, mungkin Bapak baru mencoba. Kalau belum, berarti mohon untuk diperhatikan terlebih dahulu. Oke, saat ini kita akan masuk ke step pertama. Kita akan masuk ke step pertama, which is itu yang adalah yang ada di sini. Lalu Bapak Ibu silakan klik kanan layer yang saya tunjuk ini, lalu set dia sebagai current layer. Set current, ya, yang ini. Silakan, ya. Kalau misalnya tidak muncul, berarti dia di sebelah sini, Pak. Ini bisa digeser. Lalu diklik di sini, ya. Kliknya di, jadi namanya 00 Curve Basic Drawing. Tidak perlu khawatir. Kalau misalkan mau ini di ignore juga boleh ya. Tapi karena ini hanya untuk mengetikkan aja. Kalau sudah, kita akan masuk ke step 1. Step 1 di sini, saya akan zoom in terhadap selected objek kita. Seperti pada umumnya, proses ini kebetulan yang akan kita eksekusi adalah sebuah area dari 3D Lux. Ya, mungkin Bapak-bapak pernah lihat karya ini. Ini di tahun sekitar 2000 awal-awal ya, sebelum 2010 kalau tidak salah. Arsiteknya adalah 3D Lux dari Wiesbaden. Dia membuat sebuah bentuk organik pada fasad maupun interiornya. Nah, kita akan mencoba sedikit bermain dengan perubahan ini. Meskipun tidak persis tapi pasti kita bisa membuatnya ya yang mempunyai karakter mirip dengan ini. Jadi saya sudah tracing ya dari foto,
ya, kadang-kadang kita jadi arsitek membuat denah tampak potongan atau tampak-tampak terhadap dan denah gitu. Dan ini yang menjadi panduan kita untuk membuat drawing ini. Jadi ini di tracing, ya ini saya letakkan masing-masing terhadap tampak-tampak yang akan diterapkan terhadap si objek tersebut. Begitu juga dengan si gambar denah ini muncul dari tracing. Nah, silakan untuk mematikan layer bernama bitmap sehingga tidak membingungkan. Dimatikan dulu. Oke. Lalu di sini Bapak bisa zoom in terhadap yang bagi chapternya untuk yang section yang trial. Oke. Kita akan membuat garis sebetulnya sesederhana itu mempergunakan layer per basic ya, layernya yang ini. Jadi kita masuk ke, kita bisa ketik line ya. Lalu buatlah garis ini sembarang dulu aja Bapak Ibu, karena ini hanya latihan aja. Buatlah garis sembarang yang kira-kira ada di tengah-tengah dari si objek kita ya. Misalkan demikian, enter ya, atau spacebar, lalu kita tarik lagi garis tengahnya demikian ke arah ke sini, lalu ke arah ke sini ya. Apabila Bapak melihat, oh ini objek snap-nya ada di mana nih biar memudahkan. Nah, Bapak tinggal cari di sisi bawah sini, Pak, Ibu. Ada namanya drawing aids ya. Kita sebutnya drawing aids itu ada buat snapping sebenarnya, ada snapping. Snap-nya tinggal dinyalain ya. Yang sini oh snap nyalakan. Lalu pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya saran jangan nyalain semua ya, karena nanti membingungkan. Sesuai aja dengan kebutuhan. Ya, jadi saya klik di sini ada end, near, point, mid, sama perpendicular lah. Ya, lalu sudah selesai sampai situ, kita bikin garis lagi. Bikin garis lagi, gunakan di antara sini. Ya, ini kenakan dulu aja, nggak masalah. Nanti kita trim. Ya, kalau misalkan Bapak merasa ini ada yang salah, ini bisa klik si titik. Jadi klik dulu objeknya, nanti ada titik di sini. Nah, titik di sini bisa digeser. Gitu, ya. Jadi klik objeknya, nanti titiknya keluar, bisa digeser. Lalu berikutnya lagi ke bawah. Gitu, ya. Kira-kira demikian. Ini sederhana itu, ya. Yang kemudian ini akan kita develop sebagai skeletonnya, Pak, Bu. Ini lalu kita satu lagi sebelum berakhir, kita tarik yang garis tengah ini hadap situ, bawah ini hadap itu. Kira-kira demikian. Lalu Bapak Ibu bisa, kita perlu lakukan trimming sama seperti di AutoCAD ya, trim tik bisa keluar. Lalu kita select objek yang kita mau. Yang akan kita trim itu adalah objek-objek yang warna cyan. Jadi ya ini yang kalau misalkan mau select-nya ditambah tinggal pencet shift. Kalau misalkan mau di-select itu mengexclude lagi tinggal control ya, Pak. Oke, ini juga sama. Juga sama. Oke. Lalu enter, lalu kita sudah bisa melakukan trimming. Oops, ya, nggak apa-apa. Itu kan sisa ya. Ya, kita gunain yang garis lain sebetulnya tidak terlalu digunakan juga nggak apa-apa kalau kepotong. Oke, kira-kira gitu. Ini yang terjadi di step 1. Ya. Jadi tracing ini dilakukan terhadap garis tengah dari kira-kira si skeleton, gambar-gambar tampak dari skeleton. Kalau Bapak ingin mencoba semua silakan, tapi
kita bakal habis waktunya. Jadi ini saya sudah sediakan gitu ya. Jadi nanti bisa dicoba nih membuat itu semua dulu dengan basis di mana garis terbawah ini adalah ground-nya. Gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu video ini untuk step 1. Jadi kalau misalnya sudah selesai, ya Bapak bisa mencoba untuk ngelakuin semua, atau misalkan ini bisa di-keep, karena ini sudah pasti bisa ya, saya rasa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita bisa skip ke step 2. Kita masuk ke step 2. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke step 2. Jadi, kita geser ya ke sini. Pakai pen bisa, pakai shift dan klik kanan. Jadi, di step 2 ini saya sudah memetakan seluruhnya garis-garis tengah tersebut untuk membuat skeleton. Jadi dari ini saya menjadi ini, gitu kan? Dari yang ini saya sudah dapatkan ini dan seterusnya. Nah sekarang saya akan melakukan memberdirikan si tampak ini ke dalam tampak-tampak tiga dimensionalnya. Which is itu adalah yang saya rasa paling menarik dari si Rhinoceros itu adalah ada perintah namanya. Ini ada perintah namanya Orient Three Point. Ada dua Orient ya Pak, Bu. Jadi yang kita pilih adalah Orient Three Point. Oke, mohon Bapak Ibu perhatikan dulu, jangan dulu eksekusi. Ya, perintah Orient Three Point sesederhana seperti ini. Saya mempunyai objek, ini saya akan lakukan dulu ke benda lain ya. Nah, itu saya punya huruf A, text object. Sebentar, text object saya katakanlah huruf A dengan, nah, oke, ini kita corpse aja cukup. Ini A, lalu saya letakkan di sini. Orient point bertujuan untuk menekan terhadap objek lain. Misalkan orient ini pilihannya adalah perintahnya orient point. Nanti kita akan dipandu. Ini kita bawa ke sana, lalu sumbu Y-nya ke sana. Jadi ini saya akan bisa letakkan di sini, lalu dia. Nah, ini juga sama. Saya pandu lagi, saya bawa ke sana. Selama referensinya betul, ini referensinya juga ditunjukkan, dia akan misalnya sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Saya bikin lagi hal yang lain. Point. Ya, tiket dimulai startnya dari situ, ini ke sana, ini ke sana. Ini akan saya lakukan yang sama. Misalkan ini ke sini. Lalu misalkan dia ke sana, ada di dalam gitu ya. Atau dia mau diletakkan di tengah-tengah dari si senternya ini bisa juga ya. Dari ini pakai snap gitu kan. Dia ke sana. Dan sebentar ini harus ke arah atas. Gitu, kita balik lagi ke perspektif. Nah, ya. Jadi ini sangat membantu. Kenapa ini sangat membantu? Karena dengan melakukan rotation, biasanya kita ada selalu kesalahan rotation membutuhkan plane. Ya, jadi kalau misalkan itu gagal, ini sering kejadian, terutama di beberapa software yang sederhana ya. Dia kita melakukan rotation, tapi aksis kita salah. Jadi itu bisa jadi fatal. Nah, untuk ini kita akan latih di sini. Nah, ini saya sudah perbantukan ada namanya dots. Yang kuning ini kalau saya klik ini dots, ini sudah saya bisa letakkan di situ ya. Lalu Bapak dan Ibu tinggal lakukan yang saya tunjukkan. Jadi ini dipetakan terhadap nomor-nomor yang kita maksud ya. Jadi kita ketik orient three point, lalu objeknya kita klik gitu ya. Dia pasti nanya, ini mirip sama AutoCAD, dia pasti command prompt itu nanyain step-stepnya. Reference poin 1 ini dia. Reference poin 2-nya mana? Ini 2. Gitu kan. Reference poin 3-nya mana? Ini 3. Oke. Lalu kita targetnya. Target poin 1-nya mana? Ini 1. Target poin 2-nya ini mana? Ini 2. Target poin 3-nya ini 3. Gitu, Pak. Ya.
itu sangat mudah. Jadi intinya dengan demikian kita bisa memetakan gambar-gambar yang tadinya plan, ada datar lalu pengen diletakkan ke objek tiga dimensionalnya kita. Nah, silakan Bapak Ibu untuk coba ya. Perintahnya adalah orient three point yang ini. Orient three point lalu baca command prompt-nya nanti ya keluar satu per satu ya. Kayak misalkan kalau belum diklik objeknya dia pasti nanya objeknya yang mana? Objek orientnya mana? Ini objek orient orientnya, reference-nya ini. Yang kedua, ketiga, lalu targetnya mana? Ini pertama, kedua, dan ketiga. Silakan untuk dicoba. Saya beri waktu kira-kira 3 menit. Kalau ada pertanyaan boleh di bisa. Pertanyaan. Hopefully tidak ada. Ada yang sudah menemukan kendala? Ya, perintahnya itu adalah orient three point. Atau diketik, biasanya kalau Rhino ngetik di command prompt orient, nanti dia keluar beberapa komen dengan nama yang mirip gitu kan, orient apa nih gitu kan, pilih orient 3 PT, orient 3 point. Lalu select objeknya, lalu kita minta referensinya ini, lalu gitu ya. Nah, lebih lanjutnya Bapak dan Ibu silakan kalau mau mencoba ini ada sudah saya sediakan dots point di sini dengan semua nama-namanya ya. Ini misalkan 1 ketemu 1 ini udah ada bantuannya, 2 ketemu 2 B dan seterusnya. Jadi silakan untuk dicoba. Selanjutnya saya akan masuk ke step 2. Step 2 adalah di mana ada saat step 3. Step 3 itu adalah di mana dia kita sudah berhasil melakukan orient three point untuk keseluruhan fasad. Sorry, keseluruhan panduan menggambar fasad. Ya. Ini semua one line drawing dulu. Ada yang tidak ada, ya saya tambahkan karena memang part ini kalau diajarkan dia saya akan menghabiskan waktu banyak, tapi ini sih tidak signifikan sih ya. Dan ini sebagai pemanis aja. Adalah si garis-garis yang ada di tengah. Sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan di sini Leonardo tube ini ada skeleton yang ini ya. Ya itu sebagai komand saja untuk yang tutorial ini. Nah di sini saya akan memandu untuk melakukan proses yang namanya melakukan boolean tapi terhadap curve, jadi curve boolean. Biasanya boolean itu hanya pada umumnya boolean itu lebih dikenal terjadi di tiga dimensi, tapi untuk di Rhino ini curve boolean ini terjadi di dua dimensi juga ya, di garis-garis juga. Jadi mohon diperhatikan ya sebelum trial ini. Jadi di sini ada garis-garis yang saya trace dari si sel-sel yang ada. Ini adanya di landscape-nya. Lalu sel-selnya tersebut punya ketebalan karena menjadi pathway buat orang lewat. Nah, kita akan membuat si pathway tersebut melalui perimeter garis yang ada yang di paling luar maupun paling dalam. Nah, di sini ini sangat bermanfaat mempergunakan namanya curve boolean. Pertama kali harus kita lakukan adalah ketik dulu curve boolean ya, curve boolean bisa dilihat di command prompt ini. Curve boolean. Atau ibu bapak bisa masuk ke sini. Masuk ke bagian yang icon yang analisisnya untuk curve ini, lalu curve boolean. Ya. Berikutnya, select objeknya itu semua. Pastikan sebelum diklik, pastikan inputnya jangan di-delete. Ya. Ini known. Ya.
Lalu combine regionnya bisa yes, bisa tidak, bisa dikombin. Jadi nanti bisa saya perlihatkan kalau dia dikombin dia berarti rame-rame entar jadi satu. Tapi kalau tidak dikombin ya dia berdiri satu persatu. Outputnya curve, lalu simplify curve-nya baiknya iya. Ya. Kalau sudah, lalu kita mulai klik mana aja sih. Biasanya yang saya pilih adalah delete input-nya no, combine region-nya no. Jadi saya klik ini seperti ini. Ya, ini tadi garisnya semua satu-satu persatu itu berdiri sendiri, Pak. Jadi enggak, bukan polyline. Lalu saya klik juga ini. Begitu selesai, saya press spacebar. Ya, nah sekarang kita udah punya nih. Tuh, satu. Ya. Ini gitu ya. Maaf, ini kalau diklik biasanya kalau bertumpuk dia ngeluarin ininya. Ngeluarin apa namanya? Si objeknya ya. Yang mau dipilih yang mana nih? Seperti itu ya. Ya, misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Ini bermanfaat buat apa sih? Ini biasanya kalau teman-teman yang suka sambil ngedesain, ngelakuin estimasi, ini bisa langsung kita klik aja areanya, hitung kan berapa. Kan. Oke, kita kayak gitu. Nah, lalu setelah itu kita akan melakukan offset. Ya. Jadi saya ulangin, kita lakukan curve boolean, select objeknya semua, curve boolean dulu, select objeknya semua, ya kita ambil yang kalau kita butuh yang paling luar, kita ambil paling luar ini dia, ketik di sisi dalamnya, lalu ini juga misalkan dan seterusnya, lalu enter. Nah, kita nanti akan punya masing-masing kurva berdiri sendiri. Silakan untuk dicoba Pak, saya kasih waktu 3 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Oke, kalau sudah kita masuk ke step berikutnya, ya. Step berikutnya adalah melakukan offset ke sisi dalam maupun offset ke sisi luar. Ini sama sih seperti apa namanya, seperti beberapa aplikasi modeling yang lain, yang dua dimensional maupun tiga dimensional. Jadi kita pakai perintah namanya offset, ketik offset, lalu nanti ada keluar banyak jenisnya, offset surface, offset curve on surface, offset subdiv gitu ya, mesh dan seterusnya. Kita pilih yang offset aja. Offset ini nanti akan keluar seperti ini Pak, Bu, ya, ke sisi dalam. Nanti jangan kita bisa masukkan input, kita masukkan inputnya dengan masukkan angka, masuk ke distance. Katakanlah taruh di 0,5 misal atau 1 ya boleh. Kalau misalnya cocok, tinggal klik lagi distance, lalu ketik 1. Ya. Kalau ditarik keluar, dia offset keluar, tarik ke dalam, dia offset, tarik apa, offsetnya ke dalam. Kalau mau kedua arah, Bapak-Ibu tinggal klik both sides. Ya. Nanti dia kedua arah. Ini yang kita butuhkan saat ini adalah dia ke sisi dalam aja. Jadi kita cuma klik both sides-nya. Mari kita skip lagi aja. Lalu kita cuma butuh ke sisi dalam ya, jadi arahkan ke sisi dalam kira-kira demikian, lalu lakukan juga ke yang lain ya, tiga dulu saya buat saya nggak masalah, Bapak lakukan tiga dulu. Ya, tiga. Oke, misalkan gitu ya, hanya tiga. Setelah itu bisa kadang-kadang kita
arsitek suka sama beberapa artikulasi, sudutnya dihilangkan dan sebagainya. Udah, kita bisa lakukan itu dengan cara mempergunakan fillet satu-satu ya. Kita melakukan fillet curve, fillet gitu ya, satu-satu nih. Jadi radiusnya kita masukkan dulu di sini. Masukkan angkanya misalkan 0,5. Klik sini, klik situ. Gitu kan, ini udah ke fillet. Atau ada yang lebih instan lagi, Pak, Bu. Pergunakan fillet corner namanya. Fillet corners. Ya. Polycurve yang mana aja yang kita ambil, dia, dan dia, lalu enter, kita masukkan nilainya katakanlah 2,5. Enter. Ya, semua akan di-fill yang dia. Nah, itu sebetulnya yang kita lakukan terhadap si objek ini semua. Tapi silakan Bapak dan Ibu eksekusi dulu. Jadi, offset dulu, ya, baru fillet corners. Jadi setelah offset baru fillet corners. Saya tambahkan ada teks yang kurang ya. Fillet corners, bentar. Dia perintahnya adalah ini. Ya, jadi setelah di offset, kita bisa masuk ke fillet corners, ya. Ambil polycurve yang ingin di fillet, masukkan inputnya berapa angka setelah dimasukkan enter atau spacebar, ya. Nanti seluruhnya akan menutup ya. Ini hal-hal seperti ini kadang sering terjadi. Ini namanya glitch, Pak ya. Glitch ini terjadi bagi banyak software dan ini juga salah satunya terjadi di kejadian kita nih kalau nggak salah karena control point yang ada dia bertabrakan. Tapi ya ini bisa diselesaikan sih maksudnya kita lakuin secara manual. Oke, kalau ini sudah selesai ya. Jadi tadi setelah offset kita masuk ke fillet corners. Itu ini akan kita lakukan ke ini ya. Saya sebagai contoh nih. Saya lakukan curve boolean ya. Ini misalkan ya. Lalu saya offset masing-masing ke sisi dalam. Itu gitu kan ini. Lalu saya fillet corners nih. Fillet corners. Katakanlah satu nilainya. Oke, jadilah sedemikian. Lalu kita juga bisa bagaimana dengan sisi terluar? Sama, sisi terluar bisa kita lakukan seperti ini. Kita bikin rectangle. Kita ambil semua objek ini karena kebetulan saya udah grup ya. Ambil objek ini lalu saya lakukan curve boolean. Curve boolean. Saya ambil enter ya. Nah, ini udah ada nih sisi terluar. Ini saya buang aja yang nggak perlu. Ya, lalu ini saya offset ke sisi luar sebanyak katakanlah 1 meter. Nah, udah dapat tuh. Lalu ini ya udah kita ganti ke layer yang kita mau. Masukkan ke exterior ini ya, klik kanan di nama layernya lalu nanti keluar rollout yang panjang banget ini cari change object to layer. Ini juga sama. Ya, change object to layer misalkan ya. Kira-kira demikian yang nah, jadi nanti kita udah dapat tuh path Y dan sebagainya. Jadi proses yang tadi, curve boolean, membantu kita untuk itu. Kadang-kadang kalau buat arsitek, kita hanya butuh line drawing dulu awal-awal untuk ngomongin as-as dari setiap dinding, lalu dinding tersebut nanti kita subdivide jadi ruang-ruang. Nah, itu juga pakai curve boolean sangat mungkin. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Bapak, Ibu, saya rasa masih sederhana ini. Kalau tidak ada, kita bisa masuk ke step 4. Step 4 ini adalah kelanjutan dari curve boolean tadi dan offset ya, di mana masing-masing sudah saya masukkan ke dalam layer-layer yang ingin saya store, saya apa simpan gitu ya. Kenapa demikian? Karena ini bermanfaat pada saat nanti kita membuat make 2D. Oke, nah di saat ini kita akan mencoba membuat skeleton
Tadi Mark sudah memberitahu bahwa ada satu perintah namanya pipe ya kalau tidak salah. Pipe pipe ini bisa dipergunakan garis ya. Di mana yang dipilih ada multiple garis ya, multiple lines yang dipilih. Jadi misalkan saya ambil dia semua ini. Ini yang sering terjadi pada saat kita menggunakan software lain juga sih sebetulnya. Ya. Kita piping objek ini sebesar katakanlah karena ini unitnya adalah meter ya, jadi saya kira dia somewhere di 0,25 kali pipe-nya. Ya, nah ini yang menarik dari multi-pipe. Multi-pipe dia akan berdiri sendiri sih, ya. Dia tidak akan menyatu dengan yang lain. Jadi kita membutuhkan teknik lebih lanjut dulu. Sebelum ada subd ini, saya selalu bermasalah untuk mengenerate objek-objek yang sifatnya multiple pipe gitu, karena masing-masing harus dilakukan boolean ya. Sebagai contoh, setelah ini jadi, saya harus lakukan boolean, boolean union misalkan. Ini diklik dengan ini, diklik dengan ini gitu kan. Nah, solvingnya baik nih. Ada bisa ini sudah satu objek. Masing-masing sudah berdiri sendiri ya, udah sorry, masing-masing sudah hilang melebur jadi satu entitas gitu ya si objek ini. Tapi dia akan sangat problem pada saat kita punya beberapa diameter pipa. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar dan seterusnya. Nah itu yang menjadi problem gitu. Sementara di kasusnya kita akan membuat seperti ini ya. Sebenarnya kita mau buat lebih bagus dari ini sih si skeleton. Tapi oke. Okay. Kita akan membuat seperti itu gitu kan. Jadi kita akan membuat yang bentuknya lebih organik. Kalau kita lihat dari ekspresinya, pipa ini tidak mempertunjukkan kesan organik ya karena semuanya uniform. Nah, di satu tools yang terbaru ini saya andu ya Pak, Bu. Saya andu dulu. Satu tools yang terbaru ini adalah satu tools yang kita sebut sebagai subd. Ya, jadi Bapak bisa masuk ke subd sini lalu klik namanya perintah namanya multipipe ya. Di subd ini ada perintah namanya multipipe gitu ya. Nah, select jadi multipipe ini dia berlaku untuk beberapa objek sebentar. Ini harus saya klik dulu sebetulnya. Klik dulu lalu multipipe ya. Nanti dia di comment prompt dia akan bertanya radiusnya berapa sih? Kita bisa masukkan radius yang lebih make sense ya. Misalkan 0,25 atau 0,3 boleh. Enter. Lalu nanti dia nanya caps-nya N atau tidak. Kalau misalkan ujungnya masih pengen bulat gitu ya. Dia dan tidak ada tutupnya, ya dia off. Atau kita pengen modifikasi lebih lanjut, kita nyalakan dia sebagai off. Lalu dia nanya strut division-nya. Nah, ini bahasa jasa B. Kita dia minta strut division-nya seperti apa? Kita klik aja satu. Dalam artian nanti dia menerus tapi nggak di stretch. Ya, kita pilih satu. Lalu nah, enter, inilah yang terjadi. Jadi, skeleton kita sudah mulai hadir nih. Ya, boleh dilihat bahwa bentuknya cenderung lebih organik ya. Cenderung lebih optimize dari setiap sisi-sisinya ditarik sebagai bentuk-bentuk yang freeform. Edges-edgesnya itu sangat sempurna ya mungkin bisa dibilang mendekati sempurna ya, di mana dia bisa seperti ini. Nah, ini adalah subd yang saya maksud ya. Jadi ini dimulai dari skeleton yang kita punya yang tadi ya, bentuknya one line drawing lalu kita enter. Kita masukkan perintah multipipe, kita masukkan nilainya 0,3 misalkannya sekarang, ya 0,3. Kalau tadi saya kasih contoh dia itu caps-nya off, sekarang saya kasih contoh caps-nya on, ya lalu sementara ini ya, ini tetap sama satu, ya. Nah ini yang membedakan, kalau caps-nya on dia ditutup ujungnya. Kalau caps-nya off, dia terbuka. Ya. Kira-kira demikian. Oke, mungkin Bapak-Ibu silakan untuk
di test ya. Jadi perintahnya ada di subd sini. Subd lalu multipipe. Ya, jadi klik dulu objeknya akan lebih baik. Klik dulu objeknya, subd di sini multipipe ya. Radiusnya ke dalam 0,3 atau 0, mau dicoba yang besar juga nggak masalah, nanti Bapak bisa tahu efeknya. 0,5 misalkan ya. Lalu ini caps n-nya saya off-in lagi. Struct division-nya 1. Nah, ini kalau besar seperti ini tuh. Ya. Silakan dicoba, saya rasa 3 menit cukup. Kalau ada kendala boleh disampaikan. Jadi saya cek. Apakah oh ya, ada pertanyaan dari Pak Palwijanto. Apakah presentasi dapat diperoleh rekamannya? Kalau tidak salah sudah direcord, Pak. Ya, nanti apa? Akan didapat. Bedanya strat division 0 dan 1. Untuk yang 0, kalau tidak salah dia subdivisionnya lebih sedikit ya. Sebagai contoh, ini dari Pak Bimo. Saya coba subdivision yang kalau misalkan dia 1, dia 0 itu dia lebih di stretch ke arah semua garis-garis yang mempengaruhinya. Nah, ini nih subdivisionnya kalau 0. Coba saya perbandingkan yang saya copy lagi satu ini di belakangnya. Yang belakang yang ini adalah strut divisionnya 0. Sementara yang ini saya ketik, saya multiply lagi, dia subdivisionnya saya letakkan di 1. Ya. Jadi bisa dilihat kalau 0 itu dia tidak ada pembaginya lagi di tengahnya. Jadi kalau Bapak bisa lihat di sini ada pembaginya lagi ya. Wireframe-nya terlihat ini enggak ada. Nah, itu artinya ini stretch jauh. Gitu. Kira-kira demikian. Yang menarik dari si subdivision subd ya, si siapa? Si Rhino ini, kita sebetulnya bisa merasionalisasi geometri ini menjadi bentuk cladding sebetulnya ya, karena dia sudah bisa terpetakan dengan baik. Di mana sebelumnya pertemuan-pertemuan ini tidak optimal, jadi kita harus memecahkan si geometri ini lebih dalam lagi. Oke, kalau sudah yang sini kita harus coba agar Bapak juga dan Ibu bisa melihat implementasi secara keseluruhan. Silakan ikuti yang saya pandu di sini. Jadi Bapak bisa select objek yang ada di sini semua, yang warna yang skeleton ini ya. Lalu kita gunakan perintah multipipe tadi, multipipe ya. Taruh di unitnya yang di input itu di 0,3. Caps n-nya off. Lalu strut division-nya 1. Oke. Ini finalnya. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa melihat bahwa objek yang kita generate ini sudah tergenerate dengan baik menggunakan multipipe subd. Ya, jadi mungkin ya kita sudah sedikit setidaknya mendekati, bahkan kita punya artikulasinya tidak datar ya. Jauh lebih apa? Rounded gitu ya permukaan luarnya. Dari demikian. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Apa ini satu pertanyaan lagi, apakah subd ini dalam GH bisa dikontrol menurut parameter optimasi struktur? Ada tapi dengan software terpisah ya. Ada atau ada plugin. Kita ada plugin Karamba dan juga akhirnya ada Rhinovolt ya untuk mencari optimasi-optimasi yang berkaitan dengan struktur untuk melihat apakah atau tapi untuk hanya kalau membutuhkan sesuatu yang sifatnya hanya rata-rata kita bisa mempergunakan di Grasshopper ada plugin Kangaroo Physics sih ya, tapi itu hanya untuk rata-rata, jadi hanya untuk melihat bagaimana si tension terjadi, tapi itu lakukan dulu di line drawing-nya
atau line objectnya atau polylines objectnya baru dieksekusi menjadi apa namanya subd multipipe. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Yang menarik di sini adalah segala objek yang menyambung ya. Ya, misalkan ini dengan ini ya, menyambung, dia akan mendapatkan solving subd-nya. Sebagai contoh, ini saya multipipe lagi ya. Misalkan objeknya ini dan ini ya. Yang lain nggak diikuti nih. Selama dia menyambung, dia akan mendapatkan solving. Ya, tuh. Ya, ujungnya akan di-solve sama si subd-nya. Ya. Jadi kalau misalkan ingin nyambung semua, ya terpaksa semuanya harus di select sebagai objek yang akan kita subd. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa sudah sampai yang membuat skeleton. Dulu, kalau saya mempergunakan spline, pada saat saya melakukan trimming objek mempergunakan spline objek tidak bisa, jadi harus di-convert dulu, jadi polysurface. Untuk saat ini, di Rhino tidak perlu. Ya, jadi objeknya ini bisa dipakai buat melakukan si apa namanya trimming. Oke, kita coba sebentar. Saya lupa soalnya. Oh iya. Oke, kita akan membuat kacanya, Pak. Bu, ya, kita akan membuat kacanya. Lalu saya sudah sediakan objek di tipis sekali, nggak kelihatan. Jadi kalau di scroll mendekati. Lalu diganti viewport ini menjadi wireframe. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat ada garis hitam, ada kurva hitam. Ya, lalu pergunakan perintah namanya extrude curve. Lalu tarik dia ke atas. Ya, kalau misalkan Ibu dan Bapak menyalakan drawing edge-nya berupa point atau near, ini bisa dipakai buat nempel di objek ini, di objek lainnya. Di sini ada, nah ini ada nih, ya. Dia snapping ke sini. Jadi ini bisa diklik. Dan, gitu kan. Oke, kita nyalakan sekarang. Nah, sekarang kita sudah punya si kacanya nih. Gitu. Nah, supaya tidak bingung, mari kita assign dia terhadap objeknya. Jadi kita subd masuk ke layer ya. Ini subd skeleton. Jadi change object to layer ke situ. Lalu saya sudah sediakan juga glass ya layernya. Jadi klik si objek ini. Dia change object layer to glass. Oke. Kalau sudah, mungkin beberapa teman ada yang mendapatkan ini solid. Kalau saya mendapatkan ini solid karena defaultnya solid, ada beberapa teman yang tidak ada tutupnya, jangan khawatir. Jadi yang dibutuhkan justru nggak ada tutupnya. Kalau misalkan terlanjur ada tutupnya, tinggal ambil perintah namanya extract surface. Pastikan inputnya jangan di copy. Ya, kalau input di copy berarti dia ada jadi malah jadi ada dua. Jadi kita inputnya itu di copy-nya dipilih nol ya. Jadi jadi di nol. Ambil yang atas dan ambil yang bawah. Enter. Oke. Nah, sekarang ini kalau saya geser-geser tuh ya, dia udah jadi kaca tersendiri. Setelah itu selesai. Oke, sebentar. Masih bisa mengikuti saya? Bapak Ibu? Jadi sebetulnya karena ini direkam, jadi ini rekamannya nanti bisa dipakai dibuat mengulang-ulang prosesnya sih ya. Oke, kalau bila tidak ada yang menanggapi atau tidak, saya langsung sedikit ya. Jadi berikutnya adalah kita melakukan trimming. Jadi kaca ini kan dia menembus objek ini, ya. Jadi kita bisa melakukan trimming. Jadi kita pakai namanya. Kalau di Rhino ada beberapa proses trim. Pertama trimming itu sendiri, yang kedua split. Kita pakai split. Yang perintahnya adalah split. Oke, ketik split.
object to split-nya yang mana? Yang si kaca ini. Cutting objeknya siapa? Cutting objeknya Sabdi. Lalu kita split. Oke, nah sekarang dia udah berdiri sendiri-sendiri. Ya. Ini kalau mau dicek nih, oh ini luasannya daerah situ berapa sih gitu kan si kaca, ya udah tinggal karena udah di split udah ketahuan gitu kan area, ketik area ntar udah di berapa. Ini ketik area ini berapa. Ada ini berapa. Di beberapa software ada problem pada saat kita mencoba mengkalkulasi area. Jadi mas kadang-kadang ada yang tidak bisa membedakan mana face, mana back of the face gitu ya. Untuk saat kalau di Rhino dia konsisten, dia kalau satu surface ya berarti face satu face aja yang dihitung. Tapi kalau poly surface dia seluruh permukaan yang dihitung. Ya jadi pastikan kalau memang butuh hanya satu permukaan ya satu permukaan aja gitu ya yang dihitung. Oke, kira-kira demikian. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya coba cek lagi di chat. Ada pertanyaan lebih dahulu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke part terakhir dari sebentar. Sebelum part terakhir, ada satu yang hampir terlewat adalah membuat si landscape-nya. Ya, setelah ini kita pindahkan sebentar, ini kita pindahkan dulu ke surface yang lain ya. Harusnya ada sih, saya lupa. Ya udah masukin ke gelas ini, kita masukin ke skeleton aja biar apa satu warna biar nggak bingung katanya ya, jadi ada gelas. Oke. Nah berikutnya adalah bagaimana kita bisa men-trim ini menjadi surface ya. Kebetulan saya sudah perbantukan di objek-objek yang ada di sini di grup, jadi sangat mudah sekali kita convert dia menjadi surface dengan cara ketik planar surface, planar SRF, bentar. Oke, kenapa warnanya jadi cyan? Karena kebetulan saya assign-nya dia di ini ya, di layer yang ini current-nya. Jadi kalau misalkan mau ini kita ubah dulu aja, atau saya ulang lagi, saya set dulu layer-nya jadi current sini, ini saya planar surface, ya. Oke, once ini sudah menjadi si surface, tinggal kita split juga. Kita split si surface ini mempergunakan kurva yang ada di sini. Ya, itu cutting objeknya. Begitu selesai sudah, kita tinggal di select aja yang terluar kita buang, yang dalam kita delete. Oke. Akhirnya sekarang kita punya si landscape-nya. Oke, jadi kita sudah cukup lengkap. Oke, sejauh ini ada pertanyaan. Jadi tadi untuk membuat tadinya curve tertutup ya harus tertutup kebetulan. Curve tertutup ini menjadi surface adalah mempergunakan namanya perintah planar surface. Dan kurvanya harus juga datar ya, planar. Kalau enggak dia nggak mungkin bisa jadi datar. Oke, kalau sudah kita masuk ke step 5. Nah, di sini adalah proses yang biasanya kita selalu bermasalah. Jadi maksudnya gini. Ketakutan-ketakutan yang ada bagi student, bagi arsitek gitu ya, padahal fasad diubah semua harus sinkron, ya kan? Membuat sinkronisasi itu kan juga effort ya. Nah, kalau misalkan sekarang ada satu proses yang mempermudah itu, which is itu dilakukan secara otomasi, berapa tidak itu menjadi bagian yang membuat kita menjadi lebih produktif gitu. Jadi kita nggak takut lagi untuk mencari apa, mengubah-ubah bentuk dan selanjutnya. Nah, sebentar, ini saya ganti dulu, saya pindahkan dia ke skeleton ya, layarnya. Nah, lalu gimana caranya? Nah, semudah kita men-select objeknya, lalu kita memakai perintah make2d. Untuk saat ini saya akan matikan beberapa layer yang kita sudah tidak perlukan. Di sini beberapa layer tersebut, salah satunya kita masukkan aja dulu ke print,
biasanya saya sediakan ini. Karena kita pindahkan dulu ke point reference aja, karena ke point reference. Oke, lalu yang lain kita matikan karena ini sifatnya adalah kurva, kurva, kurva. Nanti kalau kita back dia ikut ke back. Problemnya di situ. Ini kita matikan. Yang kaget semua yang lain jadi hilang ya. Nama demikian. Oke, setelah itu kita select objek yang akan kita pilih. Lalu pastikan ini menghadap ke tempat yang kita pengen nggak sih, gitu kan? Kalau sudah, ya biasa dia defaultnya adalah front dan right soalnya. Jadi kita ambil objek ini seluruhnya yang kita akan kita pilih. Lalu kita pakai perintah namanya make 2D, membuat gambar dua dimensi. Nanti akan ada keluar role sebuah dialog box yang dia nanya view yang pertama ini apa sih, perspektif, oh perspektif gitu kan, which is perspektif itu nanti akan diletakkan di sini. Nah, kalau misalkan kita nggak perlu, kita hanya butuh perspektif doang tanpa tampak-tampak lain, kita masukin si pilihannya ke view ya. Jadi kalau saya saran masukkan dia, kita tes dulu aja yang ini ya. Kita tes dulu aja yang ini. Jadi kita pilih misalkan yang ketiga dari bawah, projection ya. Jadi yang gambar denahnya ada gambar top view-nya di sebelah sini, tampak depan, tampak samping. Lalu option lainnya, nah, kalau misalkan kita ingin menjaga bahwa semua objek kita ada dalam layer yang teratur, jadi biar kita nggak salah masukin, kalau misalkan kita bikin beberapa kali modeling, kadang-kadang layer-nya itu harus diatur lagi kan. Nah, selama layer tiga dimensinya sama, kita bisa memakai layer tersebut di seluruh model dua dimensinya. Jadi kita pilih di sini maintain source layer. Karena bangunan kita banyak lengkung-lengkungnya, nyalakan tangent edges. Lalu supaya kita bisa select objek-objeknya berdasarkan layernya, cek yang namanya group output. Kira-kira demikian. Ya. Coba saya cancel dulu. Saya cancel dulu. Saya tunjukkan di sebelah sini. Semua proses make 2D akan diletakkan di koordinat 0,0,0 Bapak Ibu ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan dia nanti Bapak ngerjainnya di mana, ternyata dari 0,0. Memang defaultnya seperti itu. Ya, ini pilihan seperti itu. Lalu kita saat ini akan generate. Pastikan file sudah di-save pada saat melakukan make 2D. Karena apabila objeknya kita itu terlalu kompleks, make 2D mengambil memori yang sangat besar dan kalau komputer nggak kuat, dia bisa blackout. Ya, kalau ini jarang sih kejadian, harusnya sih ya, biasa modeling tertib sih mengenai file. Oke. Kita lakukan oke. Lalu kita akan lihat prosesnya dia membuat gambar tampak dan tampak lainnya. Di sebelah bawah ini nanti dia mempertunjukkan prosesnya berapa persen. Lalu di sini Bapak bisa lihat otomatis dia membuat layer baru dari seluruh objek yang ada sesuai dengan nama layernya. Apabila ini dipergunakan untuk pendidikan, ini sangat sangat baik untuk melatih si arsitek. Kenapa? Karena biar mereka nggak jadi penakut membuat banyak alternatif. Oke, ini saya tunjukkan dari maaf. Tadi sebelumnya ada di perspektif ya. Saya ganti viewport-nya, pindah ke top. Lalu inilah si gambar tampak-tampak yang baru saja kita execute. Tangan-tangan yang ada tadi opsinya mempertunjukkan segmen-segmen ini juga. Jadi layer-layer yang ada di sini juga sudah terpilih. Jadi kalau misalnya dilihat layer ini adalah layernya, ada layer garis, gas kaca dan sebagainya. Sebagai contoh, dia bagi visible, nggak visible. Kalau Bapak dan Ibu memerlukan ada garis yang berada ada garis yang merepresentasikan objek lain di balik objek yang terdepan. Nah, tadinya itu bisa kita mempergunakan make 2D ini, misalkan ya. Make 2D ini. Perintahnya adalah hidden lines-nya dinyalain. Kalau hidden lines-nya dinyalain, nanti ada garis putus-putus terhadap objek-objek yang dibalik ke objek lain. Kira-kira begitu. Jadi perintahnya make 2D. Nah, saya kurang tahu apakah Bapak dan Ibu ingin mencoba. Pastikan
memilih aja, pilih aja objek-objek yang kira-kira yang sederhana. Misalkan objeknya adalah si skeletonnya aja ya. Kalau misalkan mau mencoba tapi khawatir terlalu berat, misalkan buat laptopnya atau buat PC-nya, silakan. Ya, ini saya geser nih. Dari sini, si kursor ini saya geser ke samping sini. Lalu misalkan saya pilih si ini aja, si skeletonnya aja ya. Skeleton terhadap si siapa namanya? Si landscape nih. Surface-nya. Lalu saya make 2D, silakan Bapak juga coba ya, make 2D, pastikan pilihannya seperti ini dulu. Silakan Pak, dicoba dulu Bapak Ibu. Jangan khawatir. Ini prosesnya harusnya sih cuma 5 menit paling lama. Ini adalah dialog box-nya ya. Pilihlah seperti ini. Lalu nanti execute, nanti kita udah bisa dengan mudah menghasilkan si Mac2D. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk, sebelum kita akhiri untuk yang Rhino ya. Oke, okay, kalau misalkan itu sudah cocok dengan yang saya pandu, Bapak tinggal dan Bapak Ibu tinggal oke. Okay. Ya, yeah. Ini kalau ada notasi motor ini berarti dia lagi running, bisa di sebelah kanan bawah nanti ada tunjukin di, ada persentase dari progresnya. Jangan ketik escape ya, dia batalin langsung. Oh ya, satu lagi sebagai masukan, sebagai tips saja, objek sub-D itu selalu objek yang agak-agak lama untuk di make 2D. Jadi polysurface, surface dan sebagainya pasti cepat, tapi kalau sub-D objek relatif lama ya dibanding yang tadi. Oke, ini sudah selesai. Nah, itu dia. Ya. Ya, jadi cukup detail. Dan ini sudah terbagi-bagi, ini sudah tergrup nih kalau Bapak dan Ibu lihat ya. Jadi kita nggak membuat ilustrasi dan sebagainya di convert ke dalam PDF, dipindahin di Illustrator, itu udah sangat 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 memudahkan ya. Ini boleh lihat tuh. Ya, tumpukan-tumpukannya juga masih terekam dengan baik. Oke, kira-kira itu dengan si Rhino tutorial atau Rhino workshop yang session ini. Sebentar saya cek ya. Kita akan ada break 10:46. Danny. Oh sorry. Oke. Okay. Hi Danny, Mark here. Yeah, Mark. This model is always interesting. Can you do a quick clipping plane? Clipping plane. All right. Yeah, so, I think this is impressive as well. Okay. Thanks. Okay, let me explain first to the audience. Jadi ada satu, kalau Bapak di SketchUp atau di Revit, kita bisa melakukan potongan ya secara real time gitu kan. Ini juga sama, ada satu perintah namanya clipping plane. Perbedaannya adalah clipping plane tergantung dengan viewport yang kita ingin terapkan. Jadi sebagai contoh, saya coba masukkan ini sudah layernya di point reference ya. Lalu saya akan melakukan clipping plane di viewport yang ingin saya ambil. Contoh, saya masuk ke viewportnya adalah front. Front, oke. Okay. Seperti Bapak ketahui, Ibu ketahui bahwa dia tidak, clipping plane bakal start di 0, 0, 0 ya koordinatnya. Di 0, 0, 0. Nah, jadi nanti jangan kaget kok hilang gitu ya. Tidak masalah. Nah, masuk ke display. Ya, ada tab di sini, ada standar, si plane, set view, display, bla 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 bla. Nah, ada display di sini. Lalu ada perintah namanya add clipping plane. Ya, dia nanya titik awalnya di mana, akhirnya di mana. Tarik di situ. Oke, okay. Wah hilang nih. Ya, pasti hilang karena kalau kita lihat the perspective, objek kita ada di lebih depan dari si posisi clipping plane kita. Ya, jadi
tidak perlu panik, tinggal double klik ke sini, masuk ke perspektif. Nah, itu ada clipping plane-nya tuh. Clipping plane-nya bisa kita geser. Nah, kalau di sini ada gumball, ada gumball ya. Gumball bisa kita manfaatkan buat geser dia. Gitu. Nah, ini saat ini clipping plane-nya kok tidak berlaku untuk si siapa? Untuk si perspektif ya. Ya, karena kita tidak aktifkan terhadap perspektif. Tapi kalau terhadap viewport-nya yang front, nah ini udah berlaku tuh, ada kelihatan garis potongannya dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau ingin kita berdiskusi dengan klien, mempertunjukkan tentang spasial yang terjadi akibat generation-nya kita terhadap objek. Jadi kita bisa lakukan klik si clipping plane-nya, lalu di layers tab dan rollout yang ada sebelah kanan ini, ada sebenarnya ada tab-tab kecilnya lagi ya. Bapak dan Ibu tinggal pindahkan ke properties terhadap objeknya ini. Lalu dari situ tinggal klik si perspektif. And then kita sekarang bisa lihat bagaimana clipping plane ini terjadi terhadap apa di eksekusikan terhadap objek kita. Nah, di sini sebetulnya hal yang biasanya dibutuhkan oleh arsitek pada umumnya adalah menjelaskan bagaimana kualitas ruang yang terjadi secara eksteriornya, tidak hanya apa yang terjadi di interior, tidak hanya terjadi di eksteriornya saja. Ya. Clipping plane bisa. Dan clipping plane bisa dilakukan terhadap dua objek sekaligus. Kita punya satu objek tapi dua clipping plane sekaligus. Sama pada prinsipnya bisa kita copy ini ya. Ya, misalkan saya matikan gambarnya, lalu saya copy-nya dengan cara merotate dirinya. Rotate ya. Lalu saya copy objeknya ini. Lalu saya putar. Oke, ini dia enter. Harusnya saya copy ya. Nah ini ada dua ya. Jadi Bapak bisa, kalau misalkan dari satu view itu tidak kelihatan, Bapak bisa potong dua clipping plane sekaligus gitu, untuk mempertunjukkan si quality, interior quality yang ada di objek tersebut ya. Dengan catatan yang tadi, klik si objek si clipping plane-nya, lalu masuk ke propertinya dia, nyalakan atau matikan memungkinkan untuk melakukan itu. Terakhir, sebelum saya lupa, clipping plane ini pun bisa, ini objek ini karena terklip ya, jadi dia clipping plane ini sebaiknya tidak diselect ya. Kalau ini bisa Bapak dan Ibu make 2D. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya adalah garis potongnya kan. Nah, tinggal nyalain aja garis potong clipping plane-nya di situ. Untuk saat ini saya tidak akan lakukan, kita coba aja ya, kan ini kita ada dengan potongan. Nah, jadi nanti semuanya terklip. Agak lama sih, semoga tidak. Jadi nanti gambarnya sudah semacam gambar potongan, lalu garis outline-nya juga dihadirkan. Karena kita mempergunakan make 2D yang di maintain resource-nya, garis potongan yang pun juga ada layer tertentu. Jadi kita bisa tebel tipisin garisnya di layer tersebut. Sebenarnya ini kalau melakukan modeling cepat gitu ya, ini sangat sangat bermanfaat sih. Oke, ini kemungkinan besar gambarnya akan bertumpuk. Tapi kita coba geser ya. Bertumpuk ya. Nah, pertanyaan loh kok ini tetap ada? Oh iya, karena dia tidak, si clipping plane-nya kita tidak dieksekusikan terhadap denah. Nah, yang ini kan dieksekusikan nih terhadap si viewport. Ini dieksekusikan terhadap si pimpinan ya. Jadi kira-kira gitu Bapak Ibu. Ini udah kelihatan nih. Nah, pertanyaannya tadi adalah loh kenapa si skeleton ini tetap kelihatan blended dengan si ini, dengan si siapa? Dengan si roof-nya misalkan ya. Itu karena roof-nya tidak kita trim. Jadi roof-nya tidak kita split terhadap si skeleton. Tapi kalau kita split nanti semua outline ini akan hadir dengan baik. Sebelum berakhir, saya mounting di sini. Ya, ini ada garis-garis potongan yang hadir. Jadi saya klik di sini, select object
garisnya, ya. Nah, garis-garis ini ingin saya highlight dengan warna lain supaya di gambarnya saya paham gitu ya. Ini ganti ke properti display color-nya kita ganti jadi merah. Nah, itu garis potongan. Selain dari itu, ini nanti kita bisa adjust lagi karena seperti Bapak tahu, yang namanya layer ini dia lengkap dengan atribut-atribut lainnya. Jadi ada garis material, garisnya bisa putus-putus, ini bisa disetting semua. Jadi sejauh saya berpraktek selama 16 tahun, saya menggunakan Rhino, gambar kerja saya dibikin pakai Rhino. Tapi kalau boleh jujur, memang berat sih, karena memang tidak didedikasikan buat bikin gambar kerja. Ya. Tapi so far, karena saya tidak masuk ke construction drawing ya, jadi saya selalu masuk di terakhir itu pasti di DD atau fabrication documentation, sangat spesifik. Jadi ini masih sangat bisa diandalkan lah, ya. Karena semua garis bisa terukur dan sebagainya. Oke, okay, is that all, Mark? Yeah, that's already very good. Thank you. Sebetulnya ada satu lagi plugin ya, Mark. Mau cerita ke saya ada satu plugin. What do you call the plugins, Mark? Section. Section tools. Section tools. Namanya yeah. Section tools. Yeah, it's nice. It's a free. Yeah, itu free dan sebetulnya itu dirilis dua untuk Rhino 5 tapi masih bisa digunakan di Rhino 7. Oke. Okay. Kira-kira demikian tutorial workshop dan tutorial yang saya ceritakan, saya jelaskan. Mungkin Bapak dari, oh ya, sebelumnya ada pertanyaan ini dari Bapak Budianto Chandra. Flipping pen ada nggak di Rhino 6? Ada, Pak. Ada di Rhino 6, sama-sama di posisinya di tab-nya display. Gitu. Sama persis sebetulnya. Cuma mungkin ada grouping-grouping yang kurang ini aja. Oke. Terima kasih untuk sesi hari, untuk sesi si Rhino 7 ini, ya, saya mencoba untuk memperkenalkan Sabdi sebetulnya. Jadi Sabdi sebetulnya banyak sekali pilihannya, tapi Bapak, Ibu silakan untuk mencari, nanti saya bisa support juga mengenai link-link lainnya berhubungan dengan Sabdi. Bapak tinggal masuk ke rhino3d.com, lalu di situ banyak sekali course yang menjelaskan atau teman-teman lain dari dunia lain yang banyak yang suka sharing soalnya untuk si tooling Rhino ini. Jadi tinggal dicari video aja dan sebagainya. Atau bisa masuk ke sini about Rhinoceros ya. Jadi di help ini di bagian bawah ada about Rhinoceros. Seluruh informasi tentang perbaikan-perbaikan fitur-fitur baru atau teman-teman lain dari plugins developer lain yang suka dengan menambahkan fitur-fitur baru, newsnya ada di sini Pak, jadi bisa diklik di sini ya, help about Rhinoceros. Nah, lalu di sini terada newsnya, lalu di sini tips ini biasa bentuknya adalah ini video ataupun tutorial, link ke YouTube, Vimeo ataupun yang lainnya ya. Ini sangat membantu lah. Sebagai tambahan lagi sebelum diakhirin adalah help-nya Rhino itu sifatnya video. Jadi misalkan Bapak masuk ke network, ketik network surface apa sih, F1 aja. F1 ya, nanti masuk ke link. Lalu nanti akan dengan mudah Bapak di guide oleh si help-nya ini. Tapi tentunya kalau nggak salah ini memang harus yang terlisensi ya. Kalau tidak nanti terblok. Jadi lalu ini setiap ini Bapak dan Ibu dapatkan dengan free. Ya, panduannya sangat-sangat baik. Semuanya rata-rata video. Jadi ya kita bisa belajar sendiri sih. Tapi kalau misalkan ingin lebih komprehensif ya tentu bisa bergabung dengan training center yang authorized. Oke, kira-kira demikian. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk
beristirahat lebih dahulu, kita akan mulai dengan Grasshopper di 11.15. In the meantime, kita mungkin boleh melakukan diskusi. Silakan untuk teman-teman yang ingin sharing di sini, kita bisa saling berdiskusi, saling bercerita tentang kendala-kendala dan hal lainnya, sehingga mungkin bisa saling memberikan pengetahuan baru ya bagi kami, bagi teman-teman semua. Silakan, jangan khawatir, silakan dinyalakan si videonya. So we, Danny, now we break, or we have questions, or so we can do. Yeah, we can do both. Q&A. FAQ. Yeah. FAQ, Q&A, coffee. Yeah. Coffee and so on. Yeah, coffee. You know, like coffee. Yeah. What kind of Marvel is that? That's a Captain America. Captain America. Oke, okay. Di sini ada Pak Gos ya, ada Pak Rudi, senior saya, dosen saya, ada Pak David juga, senior saya, dosen saya, dan teman-teman yang lainnya, silakan. Ada pertanyaan? Sesi satu boxernya. Ada juga Pak Dadan yang sering ngerjain master plan. Banyak yang ketiduran sini, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Bismo. Mau tanya basic, cara move object align terhadap A-axis, terhadap axis misalnya. Seperti di SketchUp bagaimana? Oke, sama sih, Pak. Jadi Bapak bisa, saya sharing sambil saya sharing screen berarti ya lebih enak. Sebentar. Okay. Bisa mempergunakan orto ya. Di sini ada orto. Jadi orto ini otomatis dia kalau bikin garis ya dia ortogonal terhadap terhadap Euclidean ya. Sebelum kita klik, kalau misalkan kita ingin mengambil ke sumbu Z, tinggal ganti viewportnya. Juga bisa gitu ya, gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, bisa kalau misalnya otonya nggak kita nyalakan, kita bisa pencet shift gitu, kiri dan ke kanan ya. Atau yang menarik lagi, biasanya saya pakai untuk membuat ini, saya matikan dulu ya karena ada yang hilang. Saya hide dulu. Jadi kalau misalkan saya mempergunakan, saya sedang membangun, sedang membuat elevasi gitu ya, saya biasanya mempergunakan move object tapi secara sumbu Z aja. Jadi bisa misalkan seperti ini. Jadi ketik move atau tombol move, lalu ini ketik aja vertical atau ketik V. Vertikal. Jadi ini tinggal unitnya aja kita taruh di berapa. Ya, mau 4 unit gitu kan. Nah, mau selama vertical option-nya kita klik. Ya, mau 10 unit, 15 dan seterusnya. Atau mau kalau kita masih ngecek-ngecek, biasanya saya belum saya klik ya 10, oh kurang kepanjangan, ya udah backspace 12, oh bukan juga, oh 40 jangan-jangan gitu kan. Baru setelah jadi baru saya press gitu, saya execute. Hal ini juga biasanya saya gunakan buat panduan membuat elevasi memakai dot. Jadi ada perintah namanya dot. Ini biasanya saya kasih 0 misalkan. 0 itu di sini. Lalu saya copy ke atas. Vertikalnya saya nyalakan, pencet V. Lalu saya misalkan mau kelipatan ini, misalkan saya mau taruh di ya 4 meter gitu. 4 meter, lalu berikutnya di 8 meter, berikutnya lagi di 12 misalkan. Ya, ini tinggal saya ganti-ganti nih. Titik 0, 0, ini panduan saya biasanya.
gitu. Jadi biasanya saya tertib melakukan ini karena beberapa hal ini sangat membantu sekali ya untuk melihat proporsi. Karena bangunan terlalu besar, proporsi orangnya juga apa, kita tidak bisa meletakkan orang gitu kan di objek. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang tadi Pak, jadi bisa pakai apa namanya move, tapi dengan shift kalau di sumbu XY atau apa option vertikalnya saja yang diklik gitu ya di move tersebut. Ya, sama-sama Pak Bisma. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pencantuman annotation memakai Rhino. Oke, annotation yang ada di Rhino, ini pertanyaan dari Pak Stephen Chandra. Annotation yang ada di Rhino itu tidak sekomprehensif yang ada di software-software yang didedikasikan untuk gambar arsitektur atau gambar kerja. Jadi, kalau boleh cerita, mungkin notasi, hanya ada dimensioning ya. Dimensi aja yang ada di Rhino. Sebagai contoh, ini kita udah punya gambar elevasi, ya. Lalu andaikan saya ingin melihat, saya ingin membuat dimensinya, ya kita bisa masuk ke di sini ada sebentar. Mark, do you remember where is that? Oh, this one. Okay, never mind. All right. Ada tab namanya drafting. Yeah, drafting. No, you don't see that. I don't see that. I'm not that. That's fine. They move the tab. Okay. Di sini ada tools khusus buat drafting sih Pak. Ya di Rhino 7 ini draftingnya cukup komprehensif. Dibandingkan sebelumnya ya, relatif terhadap Rhino lagi saya bahas. Jadi misalkan kita ingin membuat apa namanya dimensi itu sangat memungkinkan. Tapi ya kembali kayak notasi-notasi seperti mengambil tampak ada notasinya gitu, itu notasinya dia connect atau punya hyperlink terhadap gambar yang mana Rhino tidak punya kemampuan itu. Tapi ini cukup baik sih. Kalau misalkan Bapak sudah punya satu yang namanya standarisasi kantor, gitu ya, garis dan sebagainya itu sudah punya settingan gitu dan itu sebenarnya bisa masuk ke sini, bisa diimport. Jadi Bapak masuk ke annotation styles. Nah di sini Bapak bisa import nih. Tapi tentunya kalau tidak salah. DWG bisa ya kalau tidak salah. Ya di sini nih ada DWG. Ya, tapi sebaiknya sih yang diimport di situ memang yang sudah settingan yang cocok. Misalkan untuk skala tertentu, skala tertentu nanti kan punya teksnya berapa, punya offset terhadap garis dan sebagainya, panahnya seperti apa, masuk ke dalam layer seperti apa. Nah, ini di sini bisa diimpor. Jadi nggak harus selalu bikin garis baru. Hatch juga sama. Kalau kantor Bapak sudah punya settingan hatch yang seperti apa, ya tinggal diimpor di sini. Ya selama kalau nggak salah hatch itu dia, saya lupa nama ininya. Pet dot pet ya. Yang ini ya dot pet itu mungkin. Tapi yang notasi-notasi itu tidak sih Pak. Saya juga bikin. Notasi sendiri. Tapi ada satu. Maybe I will introduce a bit about visual art ya, Mark ya. Jadi ada satu plugin yang menarik punyanya dikhususkan buat Rhino, namanya visual art. Supaya ini tidak mengganggu yang lain, saya bikin ini ya.
saya bikin file baru. Itu adalah si pluginnya namanya Visual Art. Cara kerjanya memang dia bergerak di building information modeling. Visual Art itu hanya berlaku untuk satu license, jadi dia plugin terpisah. Harganya nanti boleh tanya ke Bu Susan, saya tidak pernah ingat harganya. Tapi Visual Art ini berlaku, yang menarik adalah dia berlaku lifetime. Jadi selama kita punya lisensi Rhino, gitu ya, si Visual Art ini bisa dibawa sampai versi berapapun, ya tentunya, tapi dengan versinya Visual Art-nya dia ya. Nah di sini sebagai contoh saya bisa masukin wall. Ini dia cara aktivasinya seperti ini. Jadi once kita punya Visual Art, dia pasti nge-update dulu, dia connect dengan si server, dia nge-update lisensinya benar atau tidak, dan kita bisa masuk ke situ. Visual Art itu sendiri dia nanti nge-link ke si Grasshopper. Jadi Grasshopper ini nanti penuh dengan si BIM atribut gitu ya. Sebentar. Jadi diaktivasi kedua titik dia. Jadi Rhino maupun si Grasshopper. Oke. Nah, belum juga. Oke. Nah, ini contoh si Visual Art-nya terus sendiri, Pak. Jadi dia udah seperti BIM modeling aja. Ya, jadi dia akan masuk ke situ, lalu kalau kita bikin section sebentar. Visual Art for types. Oke. Okay. Nah, jadi oke, misalkan lalu kita mau bikin section, dia udah punya perintah-perintah section-nya, Pak. Bikin section, nanti ada section style-nya seperti apa. Ini kebetulan saya pakai yang default ya. Dia motong di situ. Kan? Oops. Oh, text-nya misalkan A ke A. Gitu kan? Nah, ini udah ada nih, Pak. Gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini shaded ya, nah potongannya di situ, nanti kalau kita mau bikin generate si potongannya tinggal klik sini lalu make a section sini section view tuh letakkan di mana di situ misalkan. Nah ini saya sederhana aja tuh, ini udah muncul section A to A dia gitu, ntar di sini udah ada, kalau hashnya udah di assign dia hashnya udah ada semua dan sebagainya. Kalau ada pintu dan sebagainya nanti juga udah sangat ya, cara kerjanya BIM, tapi kalau menurut saya tidak, ya memang belum sampai sehebat si Tekla maupun Revit ya, tapi untuk kebutuhan arsitektural architectural design sih udah sangat cukup sih kalau buat saya, kira-kira gitu. Ini jadi ada pilihan Visual Art, nanti pilihan-pilihannya sudah cukup lengkap. Di Grasshopper pun juga sudah ada nanti ya, ada tabnya sendiri nih, muncul nih Visual Art semua. Ini juga Visual Art. Ya, jadi mau bikin BIM, schedule yang mana gitu ya, bajaknya itu udah semua. Kira-kira demikian, Pak. Jadi untuk membuat gambar kerja, ya sepertinya sih memang agak effort berlebih aja, harus lakuin beberapa hal sendiri ya, kecuali kita pakai plugin ini, Visual Art ya. Ini nanti lengkap juga kalau di download dari si software, nanti lengkap juga dengan notasi-notasi. Begitu Pak Steven. Kita akan kembali mempergunakan file Rhino ini. Lalu hasil layer-layer kita di tinggal, kalau misalkan ada make 2D di bawah sehingga roll out-nya ditutup ya, panah yang paling kiri ini diklik aja sehingga dia tertutup semua biar nggak terlalu membingungkan. Um,
mohon untuk turn off preview dari beberapa layer yang bernama kurva, ya, namanya curve, dimatikan, bisa diselek dulu sampai sebanyak ini, lalu turn it off. Ini juga. Iya, nanti di akhir acara. Oke, okay, jadi posisinya silakan Bapak dan Ibu sambil menunggu 10.15, 11.15, layernya di posisi seperti ini. Apabila ada yang punya kendala, boleh disampaikan. Ini tadi ada pertanyaan dari Mufida AFC ya, bertanya apakah bagaimana perbedaan kemampuan kekurangan dari Rhinoceros terhadap Revit, lalu demikian juga perbedaan Dynamo dan Grasshopper. Pada dasarnya Rhino dan Revit itu dua software yang bergerak di dua domain berbeda ya, yang satu building information modeling, yang satu lebih cenderung ke arah non uniform rational bi-spline modeling, jadi lebih ke arah freeform modeling. Dua-duanya bisa dipergunakan untuk sesuatu yang sifatnya presisi, tapi mungkin for Revit lebih cocok untuk juga sesuatu yang bahkan terbangun, sementara Rhino lebih cocok untuk eksplorasi desain, sesuai pemahaman saya. Tapi kembali, expertise-nya masing-masing bisa lakuin di dua domain tersebut sih. Ya, gitu. Baik, intinya bahwa dua tersebut ada di domain yang berbeda. Oke. Kalau misalkan ini sudah setting seperti ini si Rhino report-nya. Sekarang kita setting yang namanya Grasshopper-nya. Jadi ketik Grasshopper atau launch Grasshopper. Ya. Jangan lupa untuk di-save. Kalau misalkan memang ada yang perlu di-save. Kalau misalkan tadi Grasshopper-nya tidak muncul, ada kemungkinan dia ada di sisi bawah kiri, ya, karena dia di-minimize. Jadi Bapak tinggal besarkan, tinggal maximize aja. Lalu, canvas Grasshopper-nya ini, tinggal ditarik ya. Ini kadang-kadang suka ada problem seperti ini ya. Jadi sudah di max minimize malah kecil beneran gitu ya. Nah, ini tinggal sebenarnya semudah tinggal ditarik aja di si window ini. Lalu kita perlu mempergunakan si screen kita split seperti ini, Pak dan Ibu ya. Jadi ini juga harus kita letakkan di sebelah kiri. Lalu nah, si layer-nya, siapa namanya, dialog box-nya punya layer ini, layers, tab layers ini bisa dimatikan, kalau matikan dan nyalakan saja. Jadi kalau perlu kita nyalain, kalau tidak perlu kita matikan. Ya. Oke. Lalu berikutnya, pastikan dia ada di sisi tampilannya seperti ini. Jadi, saya saran screen dibagi dua seperti ini karena kita ada di virtual ini ya, virtual workshop. Kalau misalkan Bapak di kantor atau di rumah dan Ibu di kantor ataupun di rumah akan mempergunakan Rhino dengan Grasshopper-nya, memang yang terbaik adalah Bapak dan Ibu mempunyai screen kedua. Jadi ada second screen diposisikan yang nyaman di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, tergantung dengan kebutuhan, dan itu akan membuat modeling di Rhino-nya lebih leluasa sambil kita melihat kanvas si Grasshopper-nya juga leluasa. Kira-kira seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai, satu menit lagi ada pertanyaan dulu tentang si
men-split screen ini menjadi dua. Saya harap tidak ada ya. Kalau tidak ada, bisa buka file yang dalam folder dengan judul session 02 workshop GH. Foldernya ini, session 02 underscore workshop underscore GH. Atau grasshopper ya, GH. Lalu, seperti halnya dengan tutorial Rhino yang tadi saya terapkan, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir apabila ada kesulitan atau ketinggalan mengikutinya gitu ya. Jadi saya sudah bagi si grasshopper-nya ini per chapter 01, 02, dan 03. Masing-masing itu chapter menunjukkan seperangkat sequence ya di dalamnya. Kira-kira. Untuk ini, untuk saat ini kita akan mempergunakan box yang grasshopper dengan nama belakang box morph 001. Jadi yang bisa Bapak lakukan sebenarnya tinggal drag ke canvas grasshopper, lalu release. Ya. Oke. Okay. Untuk navigasi sama ya, seperti si Rhino, panning itu klik kanan, scroll ini zoom out, zoom in. Kira-kira demikian. Jadi sebelum kita bermain dengan input dan output slider dan teman-teman, saya jelaskan dulu tentang kanvas ini. Jadi grasshopper itu adalah tools di yang sifatnya bersifat parametric modeling ya terhadap Rhino yang ada di sini. Dia adalah bagian kecil dari cara pemodelan dengan teknik komputasi atau computational design atau computational modeling, namun dengan cara parametrik. Jadi dia tergantung oleh parameter-parameter yang akan kita input. Ada juga cara-cara yang lain seperti scripting, itu ada di sini juga. Scripting tooling itu mempergunakan Python script ataupun dengan Rhino script. Lalu ada juga yang sifatnya generative design, biasanya itu bisa mempergunakan grasshopper juga, tapi juga ada plugin terpisah atau ada tooling lain yang di embed terhadap si Rhino ini. Nah, si grasshopper ini dia akan punya kalau saya tarik lebih besar ya si screen-nya sebentar. Sebenarnya dia punya banyak tools di sini ya, toolbars. Nah, dia akan punya yang namanya canvas, which is itu ada posisi di tengah. Di sinilah kita akan meletakkan komponen-komponen yang ada di sini. Komponen ini terbagi ke dalam beberapa tabs sesuai dengan kategorinya. Jadi kalau kita ngomong tentang parameter, dia ada di sini. Ya, misalkan ambil, taruh di situ gitu ya. Ini parameter yang masih kosong-kosong ya, ada di sini. Lalu ada yang sifatnya kategori mathematical operation, di sini matematik gitu kan. Jadi biasanya kita bermanfaat untuk membuat operasi yang berbasiskan matematik. Ada juga set, ini membicarakan tentang data trees, tentang data, tentang manajemen dari list, vektor, kurva, surface, dan teman-teman. Beberapa yang Bapak lihat di sini, sebelah kanan mungkin tidak ada di grasshopper Bapak, karena memang ini edition, ini adalah beberapa additional plugin yang saya tambahkan terhadap grasshopper saya sendiri. Jadi tergantung apabila Bapak menggunakan plugin dan sebagainya, nanti akan ada tambahan-tambahan di sini. Kira-kira seperti itu. Biasanya yang default itu berhenti sampai display di sini. Oke, saya kembalikan lagi ke posisi yang seperti tadi. Ya. Nah, untuk memudahkan, karena ini tujuan dari workshop ini lebih cenderung ke pengenalan tentang bagaimana si grasshopper itu beroperasi. Jadi beberapa komponen saya sudah sediakan ya, sehingga Bapak dengan mudah bisa memahami flow workflow-nya.
Okay. Untuk workflow-nya, jadi mari kita sekarang masuk ke tutorial workshop dan tutorial ini. Pertama-tama kita nyalakan dulu si layers, ya. Ini makanya ini agak-agak kalau satu screen agak-agak repot sih sebenarnya, coba. Lalu di layer ini coba kita kita nyalakan layers yang mempunyai nomor depannya 01 lalu underscore GH, ya, itu tolong dinyalakan. Ya. Yang pertama ini yang kita nyalakan adalah si kurva, curve. Ya. Jadi 01 underscore GH curve tolong dinyalakan layernya. Kalau sudah nyala, coba dicek bisa diklik nggak per satu objek ya. Oke. Okay. Kalau sudah bisa diklik, kita bisa tutup. Jadi harusnya di screen Bapak ada yang namanya garis nih, Pak. Garis, ya. Ada garis warna biru. Nah, di sini saya ingin mencoba andaikan kita mempergunakan model yang sama sih, si model yang samanya punya kerjaannya si 3D Lux ini ya dari Wiesbaden, membuat atapnya, membuat atap dan ceiling lah ya, kira-kira kayak gitu. Lalu juga bagaimana kalau kita mempergunakan perintah si sabdi tapi di grasshopper. Jadi bagaimana kita melihat, saya ingin memperkenalkan pertama kali mungkin bagaimana parametrik itu bekerja. Untuk itu kita coba masuk ke layers lagi. Kita matikan dulu si subdi skeleton. Jadi ada yang ada nama layer namanya subdi skeleton, dimatikan layernya. Kalau sudah, kita nyalakan basic 00 curve basic drawing-nya. Oke, okay. Ya, dinyalakan. Mungkin kita matikan si kaca. Ya, jadi ada 01 surf glass kita matikan. Sehingga yang terlihat hanya skelet, hanya garis-garis dasar yang kita punya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kita kalau sudah kita bisa matikan. Jadi sekarang kita punya skeleton, garis-garis skeleton, kita juga punya garis yang tadi nantinya kita bermain dengan ceiling lah ya. Nah, sekarang pastikan bahwa si garis-garis yang banyak yang warna biru ini dia tergrup pak ya. Ini satu grup, ini satu grup, ini satu grup. Kita juga bisa select mereka secara bersamaan dengan mengkombinasikan dengan tombol shift, kira-kira begitu. Oke, okay. Tolong diperhatikan, jangan dulu dieksekusi, ya. Jadi saya akan menginput, kita akan membuat sebuah multi pipe subdi di grasshopper dengan cara kita menginput garis-garis yang warna biru muda ini ke dalam parameter kosong ini yang namanya curve ya. Jadi objek-objek ini saya store, saya simpan ke dalam curve ini dengan cara select dulu objek yang ada di sini ya, sambil pencet tombol shift. Lalu setelah itu ini saya lakukan pelan-pelan, klik kanan komponen yang namanya curve ini. Lalu select dia, lalu pilihlah set multiple curves. Saya lagi ya. Jadi setelah saya select si objek, si kurva-kurva ini, si garis-garis ini, lalu saya klik kanan. Saya klik kanan si komponen ini, lalu saya pilih set multiple curves. Setelah saya set, okay. Dia bakal mati. Dia bakal ngedip sedikit, ya, ngedip sedikit karena dia tuh storing
Lalu kalau dia berhasil, pada saat objek pada saat komponen ini saya klik, warna di Rhino-nya itu warna hijau, Pak, Bu, ya, berubah jadi warna hijau. Kalau dia tetap warnanya silver, kalau dia tetap warnanya orange, berarti dia belum tersimpan. Oke. Sampai sejauh ini ada yang bermasalah? Oke, hopefully tidak ada ya. Jadi saya pastikan, saya ulang, klik dulu objek yang ada, ini saya clear lagi ya. Saya clear atau undo bisa, ini clear value, artinya dikosongin lagi. Saya klik si objek-objek ini yang warna biru, ya. Betul dia sudah di grup, jadi dia langsung ngambil semuanya tuh. Padahal kalau tidak di grup, dia satu-satu garisnya. Lalu saya masuk ke Rhino, saya masuk ke kanvasnya Grasshopper, klik kanan si komponennya, lalu set multiple curves. Oke, setelah selesai, pastikan kalau diklik dia warna hijau. Oke, kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu boleh lihat ke screen lagi. Saya akan masukkan dia ke input yang ada di sini. Ya, yang saya tunjukkan di sini cukup sederhana, cukup yang sederhana ya, karena memang kita harus berjibaku dengan waktunya. Kalau enggak nanti satu-satu dijelasin nggak masuk. Tapi kan goalnya di sini adalah memperjelas dan menegaskan bahwa bagaimana si teknik ini bekerja secara parametrik. Jadi kurva ini dia dimasukkan ke inputnya ke per, ya. Oke. Secara otomatis dia langsung mengenerate objeknya. Padahal saya belum masukin input yang lain. Oh iya, karena input-input yang lain di sini sudah secara default sudah disimpan nilai-nilai value-value-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau demikian, lalu saya akan memasukkan input-input yang lain. Kalau Bapak arahkan atau Ibu arahkan ke input yang pertama, dia bilang Bapak arahkan ke input yang pertama, dia bakal bertanya inputnya adalah berupa angka, karena ya di mana di situ udah ada nilai angka. Jadi coba sekarang masukkan angka ini ke sini. Ini kita set dulu sebagai 1 deh. Node-nya kita masukin. Nah, ya, node size besarnya adalah 1. Tapi slider ini sudah di-set dari 0 sampai 1. Jadi kalau saya slide dia, lama-lama dia akan mengecil secara parametrik, tergantung parameter yang saya masukkan. Oke. Dan seterusnya. Lalu size point saya perlu masukin nggak ya? Oh, mungkin tidak perlu. Lalu saya masukin coba saya masukin strut size. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa objek ini sudah di yang tadinya garis-garis ini sudah dijadikan input yang akhirnya mengenerate si multiply tapi dengan Grasshopper. Yang menarik dari dibandingkan dengan yang tadi, kita harus kalau kita mau memodifikasi, kita harus undo lagi, misalkan, atau bikin lagi cloning-nya dari garis-garisnya, lalu kita input satu persatu. Nah, menariknya dengan sistem parametrik adalah kita bisa memilih mana input yang cocok dengan output yang kita harapkan. Ya, seperti di sini kelihatan bahwa yang strut size itu adalah ininya. Ya, seberapa besar dia diameter pipa yang terjadi itu di tengah-tengahnya. Lalu sementara node size itu besarnya node-nya ada di sini. Segment juga bisa dimasukkan ya. Tapi untuk saat ini saya hanya mempertunjukkan itu saja dulu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah
kalau misalkan kita sudah menemukan yang namanya si apa ini, menemukan yang namanya si multiply pipe ini sudah berhasil gitu untuk suatu objek, tapi saya ingin mempergunakannya lagi untuk titik yang lain atau untuk kurva yang lain atau untuk garis yang lain. Mudah. Ya, Bapak tinggal masukkan aja ya. Ibu masukkan ini, kebetulan saya udah grup ya. Lalu dengan ini yang sama dengan definisi yang sama ya, saya masukkan ke dalam sini. Ya, jadi ini klik kanan, ini objeknya kita masukin lagi yang baru nih. Jadi set multiple curves, lalu sekarang dia udah ada di tengah. Ya. Sama, ini berlaku untuk seluruhnya juga. Jadi kalau misalkan saya sekarang punya objek seperti ini gitu kan. Lalu dia dipotong seperti ini, sini, ya, lalu ini saya split, ini di-split oleh ini dan ini juga saya split oleh ini, jadi masing-masing ini berdiri sendiri ya, gitu. Ini juga harus terpecah-pecah kalau pengen baik, jadi ini saya explode. Nah, curve yang sama kita bisa terapkan juga ke definisi yang serupa, gitu ya. Dia pilih. Nah, itulah keuntungannya si teknik computational design mempergunakan tooling parametric design. Ya, jadi kita bisa terapkan dia ke beberapa objek gitu ya. Nah, kalau di bidang saya computational design, apa yang saya create di sini, definisi yang saya create di sini adalah gen gitu, gennya diterapkan terhadap bentuk-bentuk yang lain gitu kan. Apa yang operasi yang di sini namanya adalah generatif, lalu yang paling ditampilkan adalah fenotipnya. Ya, jadi ini kalau kita terapkan, kita kembalikan lagi ke sini. Oke, lalu ini set multiple curves lagi. Kita kembalikan ke sini lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sejauh ini Bapak dan Ibu ada pertanyaan dulu? Harusnya relatif lebih bisa dibaca ya. Karena saya ini ada pertanyaan dulu? Jadi skeleton yang tadi kita bikin agak panjang gitu ya, itu ya kita bisa lakuin banyak modifikasi dan sebagainya lewat parameter-parameter yang udah di input. Gitu. Tapi memang untuk beberapa kasus ya ini juga apa namanya default ya, sudah ada range-nya. Oh ya, betul, Pak Fajar. Betul, Sabdi itu tidak ada di Grasshopper untuk Rhino 5. Jadi Sabdi itu adanya di Grasshopper Rhino 7, Pak. Gitu. Kira-kira semoga membantu ya, Pak. Jadi kalau Bapak misalkan ini, memang harus menginstall yang Rhino 7, Pak. Nanti dapat satu bundle si Sabdi-nya tersebut. Oke, pasal Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke yang akan kita latih ya, adalah andaikan dengan bentuk yang udah kita punya, kita mau bermain-main dengan yang namanya geometrinya. Saya akan kerucutkan sedikit, lebih fokus ke arah ceiling aja, karena memang part itu part yang bisa menarik dengan kombinasi ini gitu ya. Jadi itu kok mari kita hide dulu, gitu ya. Jadi klik objek ini lalu ketik hide. Yang pertama biar tidak mengganggu. Nah, lalu di sini yang saya akan lakukan adalah membuat, sebentar, saya lupa stylus dari mana. Oke, sebentar. Saya akan pakai annotation untuk Oke. Kelihatan ya. Jadi saya akan membuat sebuah ceiling, dia berposisi di sebelah sini.
Okay. Nah, ceiling itu nanti dia bentuknya bisa apapun sebenarnya. Tapi untuk saat ini saya sudah siapkan satu geometri yang bisa diterapkan terhadap seluruhnya. Ceiling itu akan saya pecah jadi modul kecil-kecil gitu ya. Modul kecil-kecil ini dia nanti kira-kira modulnya bentuknya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Seperti ini. Proses membuat modul kecil-kecil ini gitu ya. Itu saya sebut sebagai subdividing atau proses atau toolsnya namanya subdivide surface. Jadi ada satu surface yang besar. Saya yang besar ini, lalu saya cacah-cacah menjadi kecil-kecil. Di mana yang kecil ini nanti akan diterapkan sebuah modul tertentu gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, oke, saya matikan lagi si itunya. Ya. Nah, jadi lalu pertanyaannya adalah tapi kan si surface-nya kita nggak punya. Ya, betul. Kita akan membuat surface itu dari bentuk geometri yang kita sudah miliki. Jadi garis ini sebetulnya saya offset dari boundary-nya si garis-garis yang ada di sini. Lalu atau saya create urang juga bisa ya, tapi intinya setelah di-create si kotak tersebut lalu saya offset ke sisi dalam. Nah, sekarang saya akan assign si garis-garis ini untuk bisa dipakai membuat sebuah bidang. Nah, Bapak dan Ibu boleh perhatikan dulu ya caranya. Jadi klik kanan si komponen A ini lalu set one curve. Set one curve yang pertama adalah yang ini dulu deh ya. Ini dulu. Yang bawah sini. Pastikan dia sudah nyala ya. Kalau diklik hijau berarti dia assign. Lalu kita masuk ke yang B. B kita set one curve lalu kita ambil ke sebelah kiri. Oke, ya. Sudah nyala hijau, artinya dia sudah assign. Berikutnya saya set one curve lalu klik di sini ya. Ini berikutnya lagi lakukan hal yang sama, set one curve lagi untuk yang sisanya yang ini. Jadi harusnya ada 4. Nah, lalu komponen di kanan ini yang warna orange adalah komponen yang bertujuan membuat sebuah surface dari edge-nya, dari edges, dari sisi-sisinya ya. Jadi dia butuh input ada 4. 1, 2, 3, 4. Kebetulan ini saya sudah kasih nama sebenarnya kurva apa komponen dasarnya dia namanya ini curve ini ya curve ini. Cuma saya sudah kasih nama supaya tidak bingung ya. Jadi ini bisa dengan mudah Bapak usahakan ini oh saya pengen kasih nama ya udah klik kanan si objeknya sesuai dengan kebutuhan. Ya, bahasa Indonesia garis misalkan yang A gitu boleh. Ya. Nanti itu sama ini bisa dimodifikasi. Lalu dari situ kita mulai sambungkan satu persatu ya. A terhadap A, B terhadap B, C terhadap C, D terhadap D. Aduh kok nggak ada apa-apa. Tenang, ini sebetulnya bukan tidak ada apa-apa, tapi memang saya hide. Jadi yang Bapak bisa lakukan adalah klik kursor Bapak letakkan di tengah dari komponen, lalu pilih preview. Ya, nanti akan muncul di ini ya, di Rhino-nya ya. Jadi perlu diingat setiap komponen punya tiga akses yang berbeda-beda. Nah, ini saya pasti kasih coretan sedikit. Jadi satu komponen ini, si komponen edge surf ini kalau Bapak letakkan kursornya di sini, dia input yang dia opsi buat inputnya beda. Kalau Bapak letakkan kursor di tengah sini berbeda. Kalau Bapak letakkan kursornya di sini berbeda. Jadi satu komponen ini itu punya data input yang bisa dilakukan yang berbeda-beda sebagai contoh. Kalau misalkan saya arahkan dia ke sini, yang muncul inputnya kan dengan lo klik kanan, dia bakal keluar banyak tuh data tree-nya harus seperti apa. Tapi kalau saya arahkan ke tengah,
yang muncul ya namanya, kalau saya klik tengah ya keluar cuma dua opsi ini doang, di enable atau preview, gitu kan. Begitu juga yang ini ya, kalau saya keluarin ya off-nya berbeda. Jadi itu cara kerjanya si komponen ini. Tapi so far sampai sejauh ini kita sudah masukkan si input-input ini ke A, B, C, dan D. Nah, mungkin Bapak dan Ibu silakan untuk mengeksekusinya. Saya kasih waktu 2 menit. Kalau ada kendala boleh disampaikan. Sepertinya tidak ada masalah ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada yang punya kendala dengan menginput ini? Input ini kalau diubah sequence ya, dia bisa salah ya, Pak. Jadi kalau sebaiknya kalau enggak apa clockwise memasukkan inputnya, dia counterclockwise. Oke, kalau sudah kita sudah mendapatkan apa namanya si input ini mempunyai apa menjadi sebuah surface. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan satu hal ini. Jadi yang tadi yang kita input adalah garisnya A, B, C, D, dan D, ya. Lalu Bapak bisa masuk ke dalam lebih dekat ke arah objek kurva ini, lalu kalau diklik ini dan ini ya, nanti dia akan muncul garis tengah, titik-titik di ujung-ujung kok garis tengah ya. Nah, lalu apabila Bapak dan Ibu mengubah posisinya ke sumbu Z ataupun sumbu yang lain, dia akan mengupdate si bentuk akhirnya, ya. Tapi ini harus bersamaan. Jadi seperti yang tadi saya tunjukin, kalau ini saja, ya dia bakal ngapain, tapi tidak sempurna, ya. Jadi harus dua-duanya. Jadi garis ini dengan garis ini diambil, lalu nanti kita drag, ya, kita drag seperti biasa, men-select tapi sambil menekan lebih lama si mus kirinya. Lalu ambil si garis tersebut. Nanti Bapak dan Ibu coba geser-geser, dia sudah bisa dipakai buat meng-adjust, ya, melakukan modifikasi. Dari situ pun bisa juga Bapak melakukan perintah move atau Ibu melakukan perintah move secara vertikal. Misalkan ini ke atas, seperti saya tunjukkan. Dia akan mengubah langsung menjemput itu. Oke. Okay. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, kita masuk ke file berikutnya. Jadi ini bisa Bapak save ataupun tidak harus di-save karena saya sudah siapkan filenya. Kita masuk ke file berikutnya, lanjutan dari sini. Ya, jadi Bapak masuk ke yang namanya box morph 02, drag aja ke sini. Oke. Nah. Oke, ini udah muncul ya. Nah, tadi ini cuma butuh diklik kanan si tengahnya, lalu di preview ya untuk menunjukkan si objek ini. Kalau tidak perlu dulu, ya, tinggal di previewnya di uncheck gitu ya. Nah, lalu sudah ada yang masalah dengan membuka ini? Harusnya tidak ada ya. Harusnya sudah tampil. Yang tadi kalau misalkan tidak tampil si surface-nya, Bapak dan Ibu tinggal di kanan si tengah ini. Lalu preview. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang ada surface yang sudah tadi kita bikin ya, sudah kita store ke dalam, sudah kita simpan. Nah,
Di sini saya akan bercerita tentang yang tadi rencana kita lakukan adalah mensubdivisi, ya, memecah-mecah si ini jadi beberapa bagian, ada seberapapun nilainya, gitu kan, si surface yang hijau tersebut, dengan cara menyambungkan dia ke dalam dua komponen ini sebetulnya. Lalu ini komponennya apa? Ini komponen domain. Jadi domain itu adalah apa namanya? Adalah topologinya. Jadi garis itu satu dimensi, surface itu dua dimensi. Nah, ini domain dua dimensi. Artinya dia punya ke arah U dan dia punya gitu ya. U dan dia punya ke arah V, ya. Gitu. Jadi kayak XY tapi di apa namanya? XY tapi adanya di surface. Nah, yang kita butuhkan adalah kita memasukkan U value-nya berapa, gitu kan. Ini nanti kita sambung ke situ, ini sambung ke situ. Lalu kita akan sambungkan dia ke sini. Dan kita akan sambungkan dia ke sini. Ya. Artinya apa? Si surface ini akan kita bagi domainnya, kita subdivide jadi berapa U dan V. Lalu domain hasil domain tersebut itu sifatnya adalah angka, logic gitu ya. Kita masukin ke domain sini. Lalu surface yang mana sih yang kita pecah-pecah? Surface yang ini. Jadi kita sambungin dia ke situ. Oke, jadi kita sekarang mulai. Bapak dan Ibu silakan untuk diperhatikan dulu. Kita sambungkan dulu ini ke sini. Defaultnya dia 0. Defaultnya dia 10. Ini kalau saya arahin, tuh ya keluar. Locally defined value 10. Ini juga locally defined value 10. Lalu yang ini kita sambungkan ke sini. Nah, ini belum terlihat apa-apa, ya. Bapak dan Ibu bisa klik kanan di tengah sehingga ini di preview. Nah, sekarang sudah kelihatan tuh subdivision-nya. Ya, subdivision-nya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita punya subdivision sesuai dengan yang kita harapkan? Artinya, yang value yang sudah disimpan di sini yang ada 10 dan 10 ini kita ganti ya ke dalam slider yang ada di sini. Ini limitnya maksimumnya 100, jadi bapak-bapak harus hati-hati ya, nggak slide-nya. Jadi kita turunin ke bawah aja slide-nya. Jadi ini masukin, ini 12, berarti dia ada kebagi 12, ini V-nya jadi 8, dia kebagi jadi 8. Gini, kesini 8, kesini. Jadi kalau kita turunin ke bawah, dia akan seperti itu. Ya, semakin kecil, semakin kecil, semakin banyak, gitu kan, tergantung sama kebutuhan kita. Karena kebetulan ini, kalau yang pakai ultra notebook, mungkin atau workstation ini lebih lebih nyaman buat lakuin ini. Oke, lalu berikutnya lagi saya kemudian gedein dan seterusnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Saya taruh dulu sekarang di 8 dan 10 aja dulu. 10 dan 10 aja dulu. 10 dan 10. Ya, kalau udah diketik, dia bisa dilakukan dengan double click gitu ya. 10 input lalu dicek gitu. Ini udah 10 dan 10. Sudah selesai? Ada pertanyaan dulu? Ini adalah proses subdivision. Nah, kalau misalkan saya pertunjukkan lagi, ini bisa kita mulai latih lagi tadi, Pak, Bu. Klik line-nya, klik yang line ini, dan klik line yang itu, ya. Lalu ambil dia si control point-nya. Lalu ubah dia, ya, sembarang deh ya terhadap sumbu set berapa gitu ya. Silakan saya naikin segitu ya, lalu yang satunya lagi deh saya ubah lagi atau dua-duanya sekaligus bisa juga sih. Jadi ini dan ini kita ambil dulu si garisnya semua, lalu kita ambil ini dan ini, lalu kita move dia secara vertikal. Nah, misalkan begitu. Nah, yang Bapak bisa lihat ya di sini ya. Topological wise ya. UV curve-nya yang ada di wireframe itu dia mengikuti. Jadi kalau dia dinaikin dia ikut juga naik dan sebagainya. Nah, inilah yang sifatnya tadi yang Mark bilang itu adalah yang kita namakan sebagai paneling lah logic-nya ya. Lalu kalau di bidang saya subdivision ini sangat penting pada saat kita akan mempergunakan dia untuk memodulasi benda-benda yang besar, mau panel, mau kaca, mau garis, mau bidang, ya subdivision ini penting. Nah, ini Bapak Ibu boleh mainkan cuma
undo dan redo, control Z dan control Y ya. Saya untuk melihat perubahan control Z di Rhino ya. Control Z, control Y. Kalau misalkan mau lihat iseng-iseng aja cuma kalau diubah ini apa yang terjadi sih gitu kan. Kalau dapat begitu, kalau udah bermain itu begitu. Nah, so far kita lakuin ini dulu. Ini kurang ekstrim. Nah, ekstrim. Ini saya coba ekstrim, bikin lebih ekstrim. Misalkan begitu ya. Undo, ya. Lagi ke awal, redo, ya. Misalkan begitu. Kita balik lagi ke undo. Nah, di sini saya berencana untuk memasukkan sebuah bentuk dasar untuk fit in terhadap kotak-kotak kecil ini, Pak. Bentuk dasar kotak-kotak kecil ini. Bentuk dasarnya sudah saya siapkan. Jadi Bapak tinggal masuk ke siapa namanya, ke layers ya, klik layers, lalu nyalakan ada namanya surface 01. Jadi nyalakan si ini, surface 01. Okay. Dia harusnya muncul somewhere di, oh ini dia. Ini surface 01. Surface 01 ini akan menjadi objek yang saya paksa buat menjadi modul-modul kecilnya dia, sebuah ceiling. Ya. Yeah. Nah, oke. Okay. Untuk masuk ke situ, saya sudah sediakan file juga. Maaf, ini hasil saya shortcut, tapi saya sudah siapkan filenya. Bapak tinggal, nah ini bisa di-save, bisa juga tidak usah di-save. Ya. Ini saya sudah kasih teksnya juga, surface generation, surface subdivision, ini untuk membangun tentang kategori dari si prosesnya. Lalu, Bapak masuk ke file yang sudah saya share. Lalu file tersebut drag ke sini, ya. Jadi kita akan masuk ke file yang sudah disediakan tersebut, gitu ya. Nanti filenya di kanvasnya akan seperti ini, Pak. Ada dua tuh yang belum kita apa-apain. Oke. Tadi kita udah jauh sampai sini ya. Jadi ini klik kanan di tengahnya, lalu preview. Nah, kita udah sampai sini nih. Bapak boleh cek nanti apa yang terjadi, undo dan redo yang ada di Rhino sama di Grasshopper itu beda. Jadi jangan khawatir kalau tadi, aduh, saya padahal buka undo-undo-nya di situ. Ya, nggak apa-apa. Redo, ya. Undo, itu dia bisa dilakuin di sini. Gitu. Ya, oke, so far gini dulu. Oke. Okay. Kita sudah subdivide dia ke angka yang 12 dan 8. Ini saya, 10 dan 10 dulu, maaf. Lalu, kalau mau diubah ya ini tinggal diubah ke sini ya, masukin si inputnya. Nah, lalu apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah kita akan memasukkan si bentuk dasar ini ke dalam objek ini. Caranya adalah dengan cara kita membuat memasukkan bentuk dasar dulu ke komponen yang masih kosong ini, klik kanan, ya Bapak bisa lakukan seperti ini, klik kanan objek direp ini, lalu set ke sini. Pada saat set itu dia pasti hilang si kanvasnya, jadi jangan panik apa-apa karena dia minta mana sih objek yang mau dimasukin gitu kan. Nah, pilihlah si objek ini. Kalau dia sudah assign, dia bakal berubah warna jadi warna marun atau pink. Kalau misalkan kita mau ngecek dia assign, klik aja si komponennya. Kalau dia berwarna hijau berarti benar objeknya gitu. Lalu berikutnya objek ini akan kita ekstrak. Tapi ini dibalik dari si mesinnya, dia akan melakukan ini. Dibalik dari mesinnya itu, dia akan melakukan hal berupa ini. Dia akan mengukur bounding box-nya. Dia bakal menghitung dulu bounding box-nya. Gitu kan. Diukur, lalu salah satu dari bounding box-nya itu kita manfaatkan buat jadi parameter dimasukkan ke kotak-kotak itu. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekarang kita masukkan si objek ini ke dalam untuk diukur bounding box-nya. Ini adalah komponen mencari bounding box. Jadi kalau saya klik, saya ambil ke situ, ini tidak kelihatan ya, saya matiin bisa. Lalu ini klik kanan, lalu preview. Nah, itu bounding box-nya, dia udah diukur. Gitu. Nah, lalu dari situ kita akan lanjutkan si objek ini. Kita akan
box mode. Nah, kita paksa masuk ke dalam si geometri yang ada di sini. Tapi sebelumnya, saya akan membuat bounding box yang sama juga, tapi berlaku untuk seluruh objek yang ada di sini. Dengan cara, saya akan menarik si komponen ini, surface box ini, yang diambil dari si subdivision ini ke sini. Tarik ini ke sini, sebagai input, gitu ya. Oh, sorry. Ini harusnya surface, bukan ini. Kalau ini nilai, dia isinya logic, isinya value. Ini masuknya ke sini, ke surface. Kalau merah artinya gagal, ya, berarti dia salah input. Kalau kita masukin dia ke domainnya, berarti subdivision. Jadi kalau Bapak lihat di sini, kalau ini klik kanan di tengah, lalu preview. Nah, ini adalah bounding box-nya dia tuh. Jadi benda ini akan saya paksa masuk ke sini nanti. Makanya disebutnya morphing. Lalu secara default value-nya di sini udah 1. Jadi saya masukin value yang baru nih. Nah, mau seberapa gede sih value yang saya masukin? Kan mau besar, mau kecil, mau ceper, mau tinggi, ya silakan, gitu kan. Nah, okay. Tapi sekarang ini kan belum dieksekusi. Nah, kita akan eksekusi morphing-nya tersebut dengan cara memasukkan memasukkan parameter-parameter yang hasil subdivision yang ada, tapi box-boxnya tersebut dengan pairing terhadap si box yang ada terhadap si objek ini, gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah dengan cara supaya nggak bingung, karena ini biasa bertimpa-timpa garisnya, saya masukin dulu ini ke sini. Di store dulu, ini benda yang sama sih, di copy artinya, disimpan dulu. Ya, kalau tarik garisnya juga bisa langsung, tapi saya prefer supaya nggak bingung masukin dulu ke sini. Lalu saya masukkan dia ke geometri, itu jadi box mode. Lalu saya masukkan dia ke dalam referensinya. Referensinya apa sih? Referensinya dari si box ini, box ini jadi referensi untuk dimasukkan ke semua box yang ada di sini. Jadi ini jadikan targetnya. Oke, ini belum kelihatan. Saya coba nyalakan sekarang. Klik kanan di tengah, preview. Nah, itu dia. Ini adalah si box morph-nya. Jadi kalau misalkan saya kecilkan, ini bisa. Ini prinsipnya kayak ceiling dulu lah. Ada ceiling, kita butuh ruangannya tuh tidak menghasilkan suara yang keras keluar dan sebagainya. Akhirnya kita bikin satu instalasi yang seperti ini sehingga dia bisa pecah suara misalnya. Ya. Kayak gitu. Nah, kembali kita bisa modify dia. Ya. Dengan cara kita pinjam si entropy-nya misalkan. Lalu kita lihat apabila kita modifikasi dia, apakah si gain-nya itu berlaku nggak? Definisinya berlaku juga nggak? Nanti dia akan mengupdate. Ya. Jadi dia akan mengupdate. Gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang ini sifatnya parametrik, tapi dia terasosiasikan dengan bentuk dasar. Makanya disebut sebagai parametric associative modeling. Jadi terminologi-terminologi itu makin lama makin berkembang karena ada caranya, cara membuat geometri berbeda-beda. Gitu. Oke. Sampai sejauh ini Bapak Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya. Ini sebenarnya bisa Bapak ubah-ubah juga sih. Saya sebagai contoh ya, Pak. Bu, saya bikin bulat. Fair. Ya. Ya udah, kita pinjam. Yang tadi yang dimasukin adalah dia, yang ini sekarang kita masukin adalah si telur ini. Tuh. Oh, nggak bisa, sorry. Karena dia... Bentar. Hitung. Bisa. Cuma karena dia itu double curvature, ya, jadi dan tertutup, dia merefresh-nya agak panjang. Bentar. Harusnya saya tadi kecilin dulu. Berat banget. Nah, itu dia. Ya, jadi sekarang banyak tuh. Ya, ada bulat-bulat yang dia juga morphing. Jadi dia dipaksa mengikuti bounding box-nya. Atau mau yang lebih bentuk lebih sederhana, Bapak bisa bikin kayak cone misalkan. Ya,
ke atas gitu ya, lalu kita pindahkan dia ke situ juga. Set one direct. Dia menghitung biasa, menghitung dulu agak lama. Ya, nah ini dia yang terjadi ya. Dan sebagainya. Ya, atau yang tadi yang ini kreasi yang seperti ini juga bisa menarik. Gitu. Ini di assign. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan. Ini sebenarnya sudah final, ya. Maksudnya apa yang saya tunjukkan adalah bagaimana si si parametric modeling itu dipakai buat membantu kita explore geometri dalam pekerjaan desain arsitektural. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan terakhir adalah kenapa saya bagi-bagi ini ke dalam beberapa tampilan seperti ini gitu kan? Karena ini sebenarnya mempertunjukkan logiknya. Artinya apa? Bahwa di beberapa titik kita bisa intervensi logiknya. Kalau memang yang kita butuhkan adalah subdivide-nya aja, ya udah yang kita intervensi adalah proses subdivision-nya. Kalau yang kita butuhkan adalah bentuk dasarnya aja yang berubah-ubah bentuk kalau bentuk dasar yang kita perlu ubah-ubah gitu kan, ya berarti si partis ini aja yang kita ubah. Kalau dia yang dibutuhkan adalah sebenarnya hasil ubahannya lalu morphingnya itu sebisa mungkin bisa di manage panjang lebih pendek secara proporsi, berarti cuma inputnya ini yang kita ubah. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sejauh ini sebelum saya kasih tunjuk yang lebih advance, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Or maybe Mark, do you have anything to add? I just want to say that when I look at this, I think the participants must be wondering also whether their computer can deal with that. So maybe you want to just share with them just a bit before we close the session for today. Okay. Like the computing power, they have to be careful with that. Yeah. Jadi kembali. Jadi ini memang kompleksitas geometri yang ingin kita modifikasi perlu di kita pertimbangkan lebih jauh. Yang saya eksekusi di sini, ini bisa dicek sih, bisa di trace. Yang saya eksekusi di sini adalah subdivision-nya adalah sebanyak, ya, ini panel untuk mengecek, adalah sebanyak 95. Jadi ini 96, which is 8 kali 12 modul ya. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa eksekusi lebih jauh. Di sini, lalu pertanyaannya adalah seberapa mungkin kita melakukan modifikasi, sebanyak yang kita pengen modifikasi sih apapun itu. Dan yang harus dijaga adalah sebetulnya logiknya tadi. Yang kedua, kita harus punya dulu, lebih enak kita punya intensinya dulu mau bikin apa, baru kita cari definisinya. Samping kita udah bisa apapun, tapi kita nggak tahu mau bikin apa gitu. Itu yang sering terjadi di teman-teman yang udah punya skill ini. Jadi equip dengan skillnya, tapi dia nggak tahu mau bikin apa, itu jadi problem. Ya, jadi sebaiknya memang intensinya juga ada, mau ngapain baru seperti itu. Nah, sebagai bonus ini saya akan sharing bagaimana kekuatan si komputasinya pada saat kita memodifikasi lebih jauh berdasarkan sebuah rujukan yang lain, rujukan geometri yang lain. Jadi andaikan ceiling ini kan membosankan dia cuma turun doang. Nah, saya ingin menambahkan satu referensi lain sehingga untuk yang terakhir saya mungkin cuma 5 menit. Rujukan yang terakhir di mana rujukan tersebut adalah sebuah geometri yang nanti membuat si ceiling ini bergelombang, mempunyai ekspresi gelombang sesuai dengan bantuan si rujukan ini ya. Jadi mari kita coba. Dia adalah ini. Saya back dulu. Nanti filenya saya sharing juga yang final ini. Nanti dia sedang menghitung. Oke. Nah, ini sekarang Bapak dan Ibu bisa lihat kalau si objek
hijau ini dia dipakai untuk menentukan seberapa jauh bergelombangnya gitu ya. Proyeksinya dia terhadap situ. Dan apabila ini sudah selesai, katakanlah kita sudah suka nih dengan bentuk ini gitu kan, kita bisa lakukan perintah namanya baking. Klik kanan lalu bake, lalu dia akan bertanya layer yang mana sih yang kamu mau gunakan gitu kan. Oh, saya bikin layer baru deh. Saya bikin layer yang belum, yang lain, misalkan di teks dulu aja ya, yang aman. Minta di grup atau enggak, saya grup. Oke, nah ini udah jadi nih, yang versinya si hasil dari generasinya si grasshopper. Lalu yang berikutnya lagi, finalnya dari sini, masuk ke objek yang terakhir, klik kanan, lalu saya bake juga, katakanlah dengan posisi yang sama si teks ini ya. Layarnya terpasang, saya pakai, saya dulu menyiapkan. Oke, ini adalah si bentuk akhirnya. Kalau kalau misalkan Bapak dan Ibu mau tidak bingung, ini tinggal di unpreview atau di uncheck previewnya. Yang ini juga sama, di uncheck previewnya. Lalu kalau ingin mengecek apakah dia berhasil sudah dipindahkan ke dalam si grasshopper, ke dalam Rhino modeling, kita tinggal cek di viewport yang lain, di view mode yang lain. Oke. Okay. Ya, ini yang sudah kelihatan. Ya, jadi kita tidak terbatas, tergantung sama kita mau membuat apa, kita punya logic seperti apa, lalu kita bisa implementasikan. Oke, kira-kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, workshop kita berakhir di stage ini. Apabila ada pertanyaan, ada keluhan dan sebagainya, kalau tidak salah nanti ada semacam form yang bisa buat diisi. File terakhir ini saya akan share juga ya, tapi saya lagi bingung masukinnya lewat apa ya. Karena ini ternyata memasukkan file di atas langsung ke chatbox itu langsung decline. Nanti saya coba share ke panitia kalau gitu. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Semoga juga dapat memanfaatkan knowledge ini untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Terima kasih. Thanks, Danny. Good job. But can you show us step one again? Oke. Okay. Mungkin sambil kita melakukan closing juga, silakan Bu Susan, mungkin ada yang mau disampaikan.